Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam di mana Ibu Bapak berada. Sebelum kita mulai, kita kibarkan bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve berkah dalam. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya salam kebajikan. Rahayu rahayu rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang ku cinta yang kukasihi uh, di sore hari ini waktu Indonesia Barat kami kasih channel dengan judul diskusi dialog dua channel yaitu channel kami kasih sendiri dan juga waranai channel. Uh, boleh dikatakanlah apologet Katolik dan apologet Protestan, diskusi dan dialog. Oke, okay, tet tetapi sebelum acara dimulai untuk uh, para tamu yang sudah hadir yang non-Kristiani silakan berdoa menurut keimanannya kepercayaannya masing-masing dan juga Kristen Katolik silakan dengan keimanan kepercayaannya masing-masing. Mari kita awali doa agar semuanya lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan lebat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati Aku percaya akan Roh Kudus Gereja Katolik dan Kudus persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah yang maha rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau, yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu, tidak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah ampunilah kami orang yang berdosa ini. Allah ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah ampunilah kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada dari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin salam maria penuh rahmat tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus santa maria bunda allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah namamu, Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo, pelindungku, Ignatius, doakanlah kami. Amin dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo keluarga besar DKC, sebelumnya menyapa tamu-tamu yang ada di rumah Damai Kasih Channel. Selamat datang tamu-tamuku semuanya dan untuk keluarga besar Damai Kasih Channel yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Miangas, bahkan sampai Selalu mendapatkan berkat perlindungan, berkat kasih karunia, dan berkat sukacita dari Tuhan Yesus, dan tentunya kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam perkara hidup, dan juga dalam beraktivitas setiap hari ditambahkan rezeki. Juga keluarga besar Damai Kasih Channel yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Taiwan. Thailand, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, Italia, Vatikan, Roma, Belanda, Suriname, Portugal, Chili, Irlandia, Afrika, Turki, Australia, India, Arab Saudi, Rusia, dan juga dari Derek Gusti Paraguay. Selalu mendapatkan berkat perlindungan, berkat sukacita, berkat kasih karunia, dan juga kesehatan, keselamatan, kemudahan-kemudahan dalam perkara hidup, serta pula tambahan rezeki dalam beraktivitas setiap harinya. Tuhan berkati semuanya. Ibu bapak dan rekan-rekan di sini sudah hadir, misalnya eh, tamu agung ya, eh, teman diskusi DKC dari teman-teman Kristen non Katolik atau Protestan yang ada di Indonesia. Saya naikkan Om Abang. Bapak uh, MN Rekod, nah, saya mengenalnya MN record ditemani juga Pak Siam, Guru Siam, dan saya juga ditemani oleh Om Sastro. Salve semuanya Bapak-Bapak, berkah dalam, shalom, Tuhan berkati, Pak MN, Pak Siam, dan Pak Sastro. Salam, Salam. Salam. Shalom shalom shalom. semuanya Salam. Salam. Pak Eri, Pak MN, dan Pak Guru Siam, Salom Salam, salam Pak Guru Syab juga. Oke, Ibu Bapak dan rekan-rekan, ini berarti ketiga kali ya DKC berdiskusi dialog dengan saudara kita dari protestan yang pertama dari Rudi Sang Yohanes, eh, Rudi Sang Debater, Rudi Yohanes, kedua saudaraku Bombom, -bom, ketiga abangku MN Record Ya puji Tuhan lah, yang inilah yang namanya suatu apa ya uh, apa ya Om Sastro namanya ya uh, sila suatu perani. sila uh, uh, nganu Pak MN apa namanya uh, apa Om Sastro ya saya mau ngomong tuh sampai nggak nggak ekumenis ekumenis ya Om Om Sastro aja yang jawab nek saya ngomong nanti kelihatannya iya gitu loh karena karena ekumenis ya ekumenis. boleh lah ya Saat boleh ya. karena nanti nek saya ngomong itu itu loh si si apa? Raja Crusader Network itu nanti akan nganu, akan mempres gitu. <laughs> Padahal dia ternyata komunis juga gitu loh. Apa yang salah sih saya berdiskusi, berdialog dengan saudari-saudara saya protestan apa yang salah? Saya berdialog dengan saudari-saudara saya muslim apa yang salah? Bahkan saya berdialog dengan saudara saya Buddha, Omandi, apakah ada yang salah? sebelum kita mengawali dalam diskusi dan dialog ini, Bu Bapak ya, saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan Bentar, bentar. Aduh, sebentar, sebentar ya. Mohon izin, saya kaitannya ini nggak bisa saya screen, karena saya langsung baca ya biar semuanya enak dulu nggak gagal paham gitu loh berkaitan dengan dialog oke sebentar oke saya masuk dalam nah Nah, 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 ini, ini, ini kena ini. Sebentar. Halaman berapa ini? Hmm. Sebentar, sebentar. 144. Ibu bapak dan rekan-rekan yang ku cinta, yang ku kasihi. Uh, dalam hal ini, saya sebagai kerasulan awam. Ya, saya orang awam awam Katolik atau Kristen Katolik dan melakukan kerasulan awam. Yang dimaksudkan itu apa sih kerasulan awam itu? Semua orang beriman Kristen selain anggota-anggota yang menerima tabisan suci dan mereka yang termasuk kaum rohaniwan yang diakui gereja. Yakni semua orang yakni semua orang yang digabungkan dengan Kristus oleh pembaptisan dijadikan anggota umat Allah dan dengan caranya sendiri me mengambil bagian dalam jabatan Kristus sebagai imam, nabi dan raja sesuai dengan kedudukan masing-masing mereka menjalankan pengutusan seluruh umat Kristen baik dalam gereja maupun dalam dunia. Ciri ke dunia, ciri keduniaan adalah khas dan khusus bagi kaum awam. Itu saya berkaitan membaca dari Katekismus Konsili Vatikan II yang dalam bab kaum awam dan kerasulannya. Dan di sini saya melakukan suatu diskusi Bapak ya dengan saudara kita protestan supaya hal-hal yang membuat mem mem unak-unak uh, dari kedua belah pihak, khususnya, ya semuanya. Contoh kenapa sih uh, saudari-saudara saya protestan, denominasi ABC kok ser sering ya, uh, melakukan hal-hal yang kurang enak kepada Katolik. Nah, itu kan nanti kita obrolkan di sini. Kemarin sudah diobrolkan dengan saudara kita bom sekarang dengan... Uh, Abangku MN. Oke okay, sebelum ke Abang MN mungkin Om Doni ingin menyampaikan dulu silakan uh, Om, Sastro. Om Sastro. Oh, enggak, nanti dulu nanti aja Om. Jadi ini sebetulnya bahwa dialog ekonomis itu kan sudah digalakkan ya sejak konsili Patikan kedua hmm. itu kan, terutama dengan saudara-saudara kita yang sama pengikut Yesus itu bahkan eh, apa itu kalau kita lihat bahwa dialog direct itu dilakukan semua oleh 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 gereja oleh gereja terhadap semua semua aliran-aliran di eh, Kristen gitu kan nanti kita bisa lihatlah beberapa dokumen ya pak 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 pak, pak Erik nanti kita bisa lihat yeah. di sana bahwa dialog-dialog itu sudah dilakukan antara antara Vatikan dan dan aliran-aliran gereja yang lain gitu kan termasuk juga dengan ortodok dan lain-lainnya gitu bahwa itu demi demi apa persatuan gereja kembali gitu kan dialog dialog itu sudah dilakukan itu Om Erik mantap oke sekarang kita langsung aja dalam poin untuk uh, berdiskusi dan dialog dengan saudara kita Om Emen dan Om Siam silakan Bang Shalom, salam berkada. Shalom, shalom. Shalom. Terima kasih. <laughs> Terima ya. kasih Mas DKC ee uh, Obroni ya. ya, Thomas Sastro untuk telah uh, mengundang kami ya untuk bisa bersama di sini. Mungkin uh, sedikit agak ini apa? terganggu di suara Suara ada apa tadi? Uh, agak ini, ya, suaranya putus-putus. Saya tidak tahu juga apa karena uh, perangkat device saya, atau mungkin pas sinyalnya yang kurang baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar jelas apa yang saya sampaikan, ya. Jadi, sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih untuk undangan dari. Mas DKC dan sebenarnya ini uh, bukan hanya undangan sebenarnya, inisiatif kita juga yang ingin berdialog dengan Mas DKC dan teman-teman Katolik ya kita melihat di mana uh, yang perbedaan-perbedaan kita seperti yang tadi Mas DKC katakan bahwa uh, kenapa ada uh, dari Kristen Kat, Protestan itu uh, ada sering mungkin pergesekan gitu ya, gesekan dengan teman-teman Katolik. Nah ini yang kita akan bahas juga dan dari perbedaan-perbedaan itu tentunya pasti akan ada juga persamaan-persamaan ya. Nah kita cari persamaan-persamaannya juga. Uh, mungkin Guru Sam, saya izin ya uh, sebentar saya agak-agak sedikit uh, pembukaan agak sedikit lama nih mas uh, Pak Guru Sam. Dan. Lanjut Pak Emen. Iya. Jadi uh, tadi kalau kita menyikapi perbedaan Secara internal, lah di dalam kekristenan, baik itu di dalam Protestan sendiri atau eh, antar denominasi, dengan Katolik juga. Nah, seperti itu selalu dasar saya berpatokan pada Injil Kristus, ya, di Alkitab, yakni di 1 Korintus 12, yang mengatakan bahwa kita ini satu tubuh, ya. Jadi, ketika... Uh, satu tubuh ada yang berfungsi sebagai mata, nantinya ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, dan satu tubuh ini tentunya saling menjaga. Tidak mungkin kaki akan menyakiti tangan atau sebaliknya gitu, karena kalau kaki me menyakiti tangan sakitnya itu bukan cuman tangannya yang sakit, tetapi satu tubuh itu. Nah, uh, kalau saya menyikapi Uh, di dalam perbedaan uh, inter kekristenan bahkan inter denominasi itu tadi ya dengan uh, satu tubuh tadi tetapi satu tubuh ini pun ada ruang lingkupnya kalau kalau menurut pendapat saya ya uh, abang-abang yang mas-mas di sini bahwa ruang lingkup kita tadi mungkin yang dibacakan oleh Mas TKC dari dari uh, definisi awam tadi, agak mirip dengan definisi yang saya ingin ungkapkan, bahwa uh, uh, ruang lingkup kita adalah mereka yang mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Jadi, uh, artinya Kristus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini dalam bentuk nusul untuk menjadi manusia nah kita mengakui itu dia adalah raja kita dan selamat kita setiap Kristen apapun yang mengakui itu itu saya anggap sebagai satu tubuh gitu ya tentunya ada yang mirip-mirip Kristen yang uh, tidak mengakui sama seperti yang tadi artinya mengatakan bahwa oh uh, Allah itu ada Kristus itu hanya manusia yang menjadi utusan Allah seperti dia hanya sebagai seorang nabi, nah, itu menurut saya, itu bukan bagian dari satu tubuh Kristus. Dia di luar seperti itu. Nah, adapun untuk menyikapi perbedaan uh, dengan yang di luar satu tubuh itu, kita tetap harus mencari kesamaannya. Kesamaannya, kalau menurut saya, itu adalah uh, ikatan sebagai satu bangsa, satu negara, satu bangsa, dan satu negara, yang mana kita berasaskan pada... Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita diajarkan uh, 36 butir Pancasila sejak dari masih kita sekolah SD dulu sampai kita saat ini. Nah itu yang kita pegang sebagai dasar perbedaan kita. Jadi uh, Pancasila yang harus kita makan Kemudian kalau seandainya perbedaan itu nanti misalnya uh, tidak dalam satu negara pun artinya sudah berbeda keyakinan sudah bukan satu tubuh, tapi di dalam di luar satu negara sudah tidak berbeda iman, tidak satu negara, tetap masih ada persamaan. Saya malas lebih bisa mengutip kata-kata dari uh, yang terkenal, justru dari uh, orang Muslim, Khalifah keempat orang Muslim, Ali bin Abi Tholib, bahwa kita berbeda dalam iman, tetapi kita satu di dalam kemanusiaan nah tetap ada hal-hal yang bisa menyatukan perbedaan kita nah ketimbang daripada kita harus eh, menonjolkan perbedaan saya lebih suka untuk menyamakan eh, mana yang menjadi kesamaan itu tadi nah tetapi mungkin orang bertanya kok saya agak eh, ini ya agak bersikap beda dengan yang tadi saya ucapkan nah itu nanti saya akan jelaskan kenapa saya uh, berbeda dengan yang tadi saya ucapkan tetapi itu adalah idealisme saya tadi nah ada pun dalam sikap saya berapologi berbeda itu ada latar belakangnya nanti saya ceritakan tapi uh, sebagai awal pembukaan saya saya mengatakan ketimbang mencari perbedaan saya lebih senang sebenarnya untuk uh, mencari di mana titik-titik kesamaannya Mungkin itu dari saya, Mas DKC sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih. Iya mantap, Abang UMM. Ya, betul ya. Karena di ajaran gereja Katolik Roma, dikatakan okumene atau ekumene memang mempunyai pengertian untuk mempersatukan gereja-gereja kembali menjadi satu. Seperti pada saat gereja belum terpecah di situ poinnya di dalam pangkuan gereja katolik. Kenyataannya memang gereja timur ortodok memisahkan diri tahun 1054 dan protestan memisahkan diri tahun 1517. Disinilah gereja katolik berusaha menghimpun kembali. Dalam surat ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Utmum Sin memang mengusahakan persatuan gereja. Dan dalam konsili Vatikan kedua, mengeluarkan dekrit okumene di mana yang ditekankan adalah persatuan di dalam satu gereja sebagai kawanan tunggal Allah. Gereja adalah tubuh mistik Kristus dengan Kristus sebagai kepalanya. Bisa dilihat di Efesus 5, bab 2, bab 22, ayat 23. Sehingga gereja tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Maka di sini pemahaman protestan bahwa persatuan dalam satu gereja bukanlah persatuan di dalam Kristus. Inilah yang menjadi suatu pengertian yang kurang tepat. Tetapi di sini gereja tidak didirikan oleh manusia. Gereja katolik yang dipimpin oleh para penerus Rasul Petrus didirikan oleh Kristus sendiri. Dalam poin ini, apa sih ya, sebetulnya yang uh, yang ingin di, uh, didiskusikan di sini di KC bersama teman-teman ingin merajut dalam arti hal apa sih yang uh, dari teman-teman Protestan uh, kenapa ya jujur ya kita melihat uh, saudari saudara kita Protestan antara denominasi ini denominasi ini saya melihat di YouTube selalu seperti itu itu yang yang membuat para penggiat YouTube, para penonton YouTube dari keimanan lain itu prihatin. Apalagi terus ini ada suatu uh, denominasi yang hadir lahir pada abad 19 ini. Ini yang juga framing katolik terus-terus menerus. Ada apa sih? Ini kenapa? Ini ada apa? Lah di sini loh, Ibu Bapak dan rekan-rekan kita ingin diskusinya di situ. Sebelum kita bongkar semuanya, diskusi lebih enak. Saya persilakan untuk saudara saya Guru Siang, silakan Guru Siang. Monggo. Baiknya dibuka Guru Siang. Baik, terima kasih Pak DKC. Yeah. Jadi sebagai pembuka dari saya kurang lebih uh, mirip seperti yang disampaikan Pak Emen tadi ya. Bahwa saya melihat apa yang menjadi sangat prinsip itu, yang pertama, apa yang menjadi sangat fundamental di antara iman Katolik dan Protestan, yaitu yang pertama, bahwa kita sama-sama percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu dulu menjadi pegangannya. Kita melihat bahwa dalam pengakuan iman rasuli Katolik dan Protestan, itu sama. Perbedaannya hanya satu kata saja di dalam pengakuan iman rasuli yang ketiga: ketika kita mengucapkan "Aku percaya kepada Roh Kudus" dan "Gereja Katolik yang kudus yang am". Kalau Protestan mengatakan "Gereja yang kudus" tidak menggunakan gereja Katolik atau gereja Protestan. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi yang harus dipersoalkan maksud saya. Intinya adalah firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada kepadanya yaitu kepada Yesus, mereka diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau orang Katolik mengaku dirinya adalah anak-anak Allah. Orang protestan juga adalah anak-anak Allah. Sebab dasarnya sudah tepat. Yaitu bahwa kita sama-sama orang-orang yang percaya akan karya penebusan yang Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Itu yang pertama. Jadi dari pondasi itu kita berangkat ke hal-hal yang lain bahwa setiap kita yang disebut anak-anak Allah tadi kita disebut kemudian menjadi gereja ya dalam istilah alkitab menjadi jemaat jemaat itu kemudian disebut sebagai tubuh Kristus kita adalah satu tubuh satu tubuh tidak harus sama ya sama dalam arti sama dalam arti merek sama dalam arti cara, pola. Tetapi kita satu tubuh, Kristus adalah kepalanya. Tubuh ini ngapain? Tubuh ini adalah mengerjakan misi Tuhan di muka bumi. Kita semua sama-sama mengerjakan itu. Katolik mengerjakan misi Tuhan di muka bumi ini yaitu mewartakan kasih. Orang Protestan juga sama, mengerjakan misi Tuhan di muka bumi ini mewartakan kasih. Cara pola baik dalam liturgi maupun dalam pelaksanaan misi bisa berbeda-beda, bisa beragam, tapi dalam hal-hal yang fundamental, kita adalah sama. Yang ketiga, menyikapi perbedaan yang ada antara Katolik dan Protestan. Saya pribadi, ini pendapat pribadi, ya teman-teman, bisa berbeda dengan saya. Saya pribadi dalam hati saya berkata seperti ini. Saya tidak terlalu eh, banyak tidak terlalu memikirkan, oh, orang Katolik tuh begini, semestinya begitu. Sesuai dengan apa yang saya baca di dalam Alkitab saya. Saya tidak begitu. Karena apa? Untuk apa saya membahas perbedaan atau menguliti korek sana sini perbedaan itu? Karena apa? Saya sadar betul, saya tidak bisa mengubah apa-apa di sana. Ya kan? Sebab ini sudah terkonsep dalam sebuah sistem yang sudah ribuan tahun. Ya kan? Sudah ribuan tahun sedia ada. Lalu saya muncul di abad ke-21 ingin mengubah atau ingin eh, apa namanya melakukan gerak-geri untuk menyadarkan nggak bisa gitu loh ya yang bisa saya lakukan adalah sebagai orang percaya kepada Yesus, kita sama-sama saling menerima tangan, kita bergandengan tangan. Ayo kita lakukan misi Tuhan bersama-sama. Ya kan? Nah, di dalam perjalanan itu sebagai tubuh Kristus yang mengerjakan bagiannya masing-masing. Seperti Pak Emen tadi katakan, tangan mengerjakan ini, kaki mengerjakan itu, bahkan kelingking jari mengerjakan itu. Tidak ada satu bagian pun yang dipandang lebih hebat daripada bagian yang lain atau lebih rendah daripada bagian yang lain. Selagi kita masih di dalam misi ini, selagi kita masih di dalam pelaksanaan Amanat Agung Matius 28, saya berpikir bahwa kita masih satu eh, apa namanya? satu frekuensi. Ya? satu frekuensi itu saja ya apa yang saya ingin lihat antara dalam hubungan antara Katolik dan Protestan adalah ayo kita berdiskusi hal-hal yang mungkin kita tidak sepakat di balik layar kita jangan berdiskusi di depan layar soal perbedaan tetapi bisa kita berdiskusi seperti ini di depan layar soal apa soal persamaan soal menyamakan persepsi dalam melaksanakan misi bukan sesuatu yang dogmatik atau doktrinal. Karena apa? Tidak akan ada eh, apa namanya? titik temunya, ya kan? Kita punya jangankan Katolik dengan Protestan, di dalam Protestan sendiri dengan begitu banyak sinode. Apalagi turun lagi dalam turunannya di Aliran gereja-gereja Pentakosta pun ya ada perbedaan, padahal DNA-nya sama. Gereja Pentakosta pun ada perbedaan. Jadi, gimana caranya kita melihat kesamaannya saja, kita melihat uh, kepentingannya saja, kepentingan kita apa? Kalau saya berkata, kepentingan gereja haruslah kepentingan Tuhan. Itu saja, kalau... Kenapa ini penting? Karena begini, kalau kepentingan ya, lembaga, wadah, organisasi, katakanlah sinode atau kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok ya, yang terdepan daripada kepentingan Tuhan, barulah kita ayo saling mengingatkan, kita sudah keliru. Tetapi selagi gereja, selagi sinode, selagi organisasi Kristen manapun Kepentingannya adalah kepentingan Tuhan, maka kita masih satu frekuensi. Itu pembuka dari saya, Pak DKC. Terima kasih, Saudara Om Guru Siam. Silakan Om Doni, Om Sastro, Monggo. Oh, iya. Sebetulnya kalau kita dalam menyatakan kesatuan itu kan tidak harus copy-paste persis sama persis ya, ya. Karena ini informasi juga buat Pak, buat Pak MN dan Pak Guru Siam, bahwa di Katolik sendiri itu di dalamnya juga ada perbedaan. Jadi di dalam Katolik itu kita kenal ada namanya Katolik Barat dan Katolik Timur. Ya, Katolik Barat itu adalah yang menjalankan ritus Latin, ya, ritus Latin. Nah, kebanyakan yang di Indonesia itu eh, mengikuti ritus Barat, ritus Latin, ya, ritus Roma gitu. Tapi di dalam tubuh Katolik sendiri ada yang namanya ritus timur. Itu kami ada 23 ritus, ritus timur. Nah, kenapa disebut ritus timur? Itu adalah dulunya yang apa? Yang baik dari Asirian maupun dari Ortodok yang kembali ke pangkuan ke Roma. Nah, tetapi uh, Tata ibadahnya ataupun aturan-aturannya itu tetap, tidak tetap hanya uh, apa itu yang dokternya ya persamaan dokternya dan mengakui dalam persetujuan dengan paus itu. Diiritu itu itu pun kalau di katolik di katolik timur itu itu imamnya boleh menikah loh, boleh boleh menikah di barat tidak boleh. ya Nah, tapi perbedaan-perbedaan itu tetap dalam satu kesatuan gereja, gitu loh, di situ. Jadi, uh, uh, yang namanya bersatu itu tidak mesti melulu saat persis sama persis, gitu kan? Ibadatnya sama atau tidak, karena di Katolik sendiri juga ada perbedaan antara barat dan timur. Masing-masing ritus timur itu juga berbeda, karena liturgi bizantin kemudian dengan liturgi uh, apa. Koptik atau liturgi Syria, Armenia itu semuanya beda juga gitu loh. Nah, tapi uh, kita mengakui doktrinal yang sama dalam satu kepemimpinan di situ Pak. Jadi uh, apa? Dan itu kan uh, apa? Itu yang sedang digalakkan nih oleh oleh Vatikan dan baik dari dewan-dewan gereja dunia maupun dengan dengan para patriark itu sedang sedang aktif komunikasi untuk bagaimana supaya kita kembali bersatu gitu bersatu dalam dalam arti tidak sama persis tapi jika kita bisa menampung perbedaan-perbedaan yang ada uh, demi apa supaya jubah Kristus itu tidak terkoyak-koyak lagi gitu dengan Pak Erik Oke terima kasih Om Doni uh, memang yang disampaikan Om Doni ya uh, berkaitan tadi uh, Pak Siam dan Pak Erik ada 23 ritus timur, katolik ritus timur, dan juga kita Katolik Ritus Barat. Itu berbeda dalam uh, ritus-ritusnya, tetapi masih dalam satu kesaltan paus di Roma. Memang berbeda dalam liturginya, dalam bahasanya, tetapi sama, semuanya satu merujuk pada paus. Dan di sini uh, berkaitan dengan uh, saudara-saudara saya tadi di protestan, dalam dokumen gereja Lumen Gentium nomor 15, Menyampaikan hubungan gereja dengan orang Kristen bukan Katolik, di situ menyampaikan gereja tahu bahwa karena banyak alasan, ia berhubungan dengan mereka yang karena dibaptis, mengemban nama Kristen, tetapi tidak mengakui ajaran iman seutuhnya, atau tidak memelihara kesatuan persekutuan di bawah pengganti Petrus, sebab memang banyaklah yang menghormati Kitab Suci. Sebagai tolok ukur iman dan kehidupan, menunjukkan semangat keagamaan yang sejati, penuh kasih beriman akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Kristus, Putra Allah, dan Penyelamat, ditandai oleh baptis yang menghubungkan mereka dengan Kristus, bukan mengakui dan menerima sakramen-sakramen lainnya juga di gereja-gereja atau jemaat-jemaat gereja ini, mereka sendiri. Banyak pula di antara mereka yang mempunyai uskup-uskup, merayakan ekaristi suci, memelihara hormat bakti kepada Santa Perawan Bunda Allah. Selain itu, ada persekutuan doa-doa dan kurnia-kurnia rohani lainnya. Bahkan, ada suatu hubungan sejati dalam Roh Kudus yang memang, dengan daya pengudusannya, juga berkarya di antara mereka. Dengan melimpahkan anugerah-anugerah serta rahmat-rahmatnya, dan menguatkan beberapa di kalangan mereka hingga menumpahkan darahnya. Demikianlah roh membangkitkan pada semua murid Kristus keinginan dan kegiatan, supaya semua saja dengan cara yang ditetapkan oleh Kristus secara damai dipersatukan dalam satu kawanan. Di bawah satu gembala, untuk mencapai tujuan itu, Bunda Gereja, Bunda Gereja, tiada nantinya berdoa, berharap, dan berusaha, serta mendorong para putranya untuk memurnikan dan membarui diri, supaya tanda Kristus dengan lebih cemerlang bersinar pada wajah Gereja. Pak Syam dan Pak MN itu saya membaca dari Lumen Gentium nomor 15. Tetap ada dokumen gereja juga di Konsili Vatikan kedua itu menyampaikan di mana Gereja Katolik adalah suatu pemberian Allah yang didirikan oleh Kristus sendiri dan bukannya suatu organisasi yang didirikan oleh manusia bukan. Kristus memang mendirikan gerejanya untuk menyampaikan rahmatnya kepada manusia. Karena apa? Karena Tuhan memang menginginkan semua orang agar dapat diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bisa dilihat di 1 Timotius 2 ayat 4. Allah tidak hanya mengasihi dan memberkati umat Kristen saja, karena semua manusia diciptakan dan dikasih oleh Allah. Dan Allah berhak untuk memberkati mereka juga. Maka benarlah jika dikatakan bahwa gereja merupakan saluran rahmat yang membawa terang Kristus agar seluruh bangsa dapat mengenal Kristus. Dalam Lumen Gentium 1, Konsili Vatikan II tentang gereja mengatakan terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam roh kudus ingin sekali menerangi semua orang dalam cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Rujukannya di Markus 16 ayat 15. Namun gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen. Apa itu? Yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. LG 1 ini, itu uh, yang bisa mungkin dalam hal ini uh, Guru Siam, uh, Opo, uh, Pak Emen terpental. Guru Siam dan Pak Emen tadi sudah dengar apa yang saya sampaikan berkaitan dengan dokumen gereja apa yang ingin ya, ditanyakan silakan. Sempat dengar. Saya sempat dengar, cuman tadi signal uh, di tempat saya ini lagi kurang baik nih. Jadi tadi sempat hmm. uh, loss loss signal, jadi sempat terpental. Mungkin Pak hmm. Guru Sam aja dulu yang memberikan pendapat tanggapan dari yang uh, yes. terakhir dijelaskan oleh Mas DKC karena tadi saya uh, tidak full mendengar apa yang dijelaskan. Ya. Silakan, uh, Pak Guru Sam dulu. Halo, ya, Pak Emen, uh, boleh dengar suara saya? Ya, mantap, mantap, mantap. Silakan, Pak oh. Guru Oh. Iya, jadi, uh, kalau saya perhatikan apa yang dibacakan dari... Dari uh, apa namanya literatur tadi ya, spiritnya Bantium. sangat hmm, spiritnya sangat luar biasa sebetulnya menurut saya adalah spirit untuk uh, menyatukan berkarya atau menyinari dunia dengan cahaya Kristus. Itu adalah semangat yang memang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada Gereja Tuhan. <tuh> uh, mungkin saya sedikit-sedikit baca lah ya, bukan membantah ya Pak DKC ya. <tuh> saya membaca saja di dalam yeah. Matius. Matius, bagaimana gereja itu berdiri? Nah ini pemahaman saya dari yang saya baca saja. <tuh> ketika dalam Matius 16. Ayat 13 dimulai dikatakan begini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini Yesus yang bertanya. Anak manusia maksudnya merujuk kepada dirinya sendiri, yaitu Yesus. Jawab mereka, jawab murid-murid. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi katamu, apa katamu, siapakah Aku ini? Nah, disinilah uh, satu jawaban yang sangat historik dari seorang Simon Petrus. Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ketika Petrus menyebut Mesias, maka secara otomatis itu sedang menyentuh kepada eh, iman yang sangat fundamental dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu, sebab. Mereka sedang menanti-nanti Mesias. Dan pernyataan Petrus itu pernyataan yang sangat-sangat berani. Pernyataan iman. Karena dengan dia menyatakan itu, sebetulnya dia sedang melawan semua semua kepercayaan yang ada pada waktu itu. ya Menanti seorang Mesias. Sekarang Mesias di depan mata. Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Respon Yesus terhadap jawaban Petrus itu, disitulah e, menjadi kunci di mana Yesus menyatakan, ya, mendirikan jemaatnya yang kita sebut dengan gereja. Ayat 17 dikatakan kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu." melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan menderikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kalimat ini menjadi multitafsir. Tetapi, ya, saya mungkin sedikit boleh menyampaikan pemahaman saya yang mungkin awam, ya, engkau adalah Petrus. Nah, Petrus sendiri memang secara nama bermakna batu karang, ya kan? Jadi, seperti sebuah kebetulan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Nah, batu karang ini, menurut pemahaman saya, sekali lagi, menurut pemahaman saya bukanlah Petrusnya. Walaupun Petrus bermakna, nama Petrus bermakna batu karang. Tetapi batu karang yang dimaksud di sini, yang Yesus maksud di sini adalah pengakuan Simon Petrus. Apa pengakuannya? Waktu dia jawab di atas, engkau adalah Mesias. Jadi di atas pengakuan Petrus, Tuhan Yesus berkata begini, aku akan mendirikan jemaatku aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kemudian kapan berdiri gereja ini jemaat ini kan begitu pertanyaannya. Ini adalah ungkapan Yesus, dia masih bersama-sama dengan murid. Jemaat ini berdiri kembali lagi ke Alkitab. Saya baca Alkitab saja ya, tidak membaca literatur-literatur uh, gereja yang lain di kisah para rasul 2 pada peristiwa pentakosta yaitu 50 hari setelah uh, naiknya Yesus ke sorga. di mana waktu itu semua orang percaya kisah para rasul 2 ayat 1 dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tempat ini di mana? Tempat ini di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Ayat 5 dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu. Bunyi itu dari ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka dulu intinya pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem ya saya ulangi terjadi di Yerusalem di kamar loteng. nah setelah peristiwa itu mereka mengalami tanda-tanda uh, manifestasi roh seperti nyala api di atas kepala lalu mereka berbahasa-bahasa asing bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka ya bukan bahasa mereka tetapi bahasa orang-orang, suku-suku bangsa yang lain yang waktu itu ada di situ. Nah, kemudian di ayat 14 dikatakan, Petrus berkhotbah setelah peristiwa manifestasi tadi, manifestasi roh kudus tadi, Petrus berkhotbah. Ayat 14 dikatakan, bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu. Artinya mereka berdiri semua para rasul, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena ini baru pukul sembilan. Tapi ya itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Lalu dia mengutip ya. Nah itu 17 karena akan terjadi hari-hari terakhir demikian firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah khotbah Petrus ini di ayat 38 Petrus berkata mengakhiri khotbahnya, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini khotbah Petrus di Yerusalem pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Artinya ada 3000 jiwa yang menyerahkan diri dibaptis menjadi jemaat. Maka ini adalah gereja jemaat pertama sebagai eh, sebagai penggenapan ya apa yang tadi Tuhan Yesus katakan di Matius 16 kepada Simon Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Petrus pula lah yang berkhotbah di dalam peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus dan melalui Petrus dan para rasul Berdirilah jemaat yang pertama di Yerusalem. Nah, itu yang bisa saya sampaikan e, mungkin sebagai apa namanya, sebagai gambaran dari ayat firman Tuhan tentang bagaimana gereja berdiri pertama sekali. Ya. Terima kasih, Oke. Ya. Terima kasih Om Guru Siam. Ibu Bapak apa apa? Ya, kita menghormati uh, saudara-saudara kita prosesan untuk menafsirkan di situ apa. Bedanya di uh, dengan katolik di situ. Uh, jadi, di mana kalau katolik ada tafsiran tunggal yang bernama magisterium. Tetapi kalau prosesan dengan denominasinya bisa berbeda-beda. Kita menghormati tidak apa-apa. Sebelum, sebelum saya menanggapi akan hal itu, saya akan menyampaikan dulu uh, yang ada di lecet ya saudaraku prosedur Network, Anda di sini mau cari apa sih? Anda live streaming, webinar, saya tidak pernah mengeco Anda di live chat. lo. Saya menghormati Anda. Kenapa Anda tidak bisa menunjukkan menghormati orang-orang yang menonton di sini? Anda sudah terkenal, Anda sudah tenar, sudahlah cukup. Ya, teman-teman, uh, kalau itu memang itu sampah, tidak usah dipungut. Ya, kalau sampah itu mengganggu, jadi tempat sampah, bakar saja enggak apa-apa. Itu loh. Ya kan saya sudah menyampaikan, kasus katolik tolonglah. Enggak usah direspon kasus katolik, oke? Saya menghormati kalian semuanya, tolong hormati yang ada di sini lah. Oke ya, saya ingin fokus dalam diskusi ini. Mata saya itu terbagi-bagi di live room, di live chat. Saya enggak mau semuanya terkecoh, ya. Tolong menghormati. Oke. Uh, om Om ingin menyampaikan apa habis itu nanti saya sambut gayung dengan Om Siam saya Om Emen nggak apa, -apa. Uh, saya uh, senang juga ya ternyata uh, Bung Crusader Network uh, sebelumnya kan saya awal-awal nonton uh, channel-channel apologet di YouTube mungkin dua tahun lalu ketika awal-awal pandemi itu saya senang nonton Crusader Network ini banyak sekali pelajaran yang beliau uh, sampaikan. Bahkan ada yang berseri-seri itu ya. Jadi uh, dan kemudian hilang gitu kursi network. Rupanya hari ini saya lihat beliau sudah ada lagi ya. Uh, tidak apa-apa ya. Mungkin ada perbedaan yang beliau ingin sampaikan. Kalaupun seperti itu ya wajar ya saya pikir ya. nggak uh, usah kita tadi uh, menyam apa menonjolkan perbedaannya. Tetapi kalau seandainya memang harus berbeda, ya nggak apa-apa. Maksud saya justru saya senang ketika melihat ada krusader network lagi di sini. Tetapi saya nggak tahu apa background ini ya krusader network. Beliau ini apa Katolik, Protestan? Dulu saya tahu channel beliau ini ya Kristen, karena beliau jarang waktu itu di awal-awal membahas mana Protestan mana Katolik ya. Oke, nggak apa-apa kalau menurut saya sih. eh uh, ini kalau saya sampaikan pada uh, Mas DKC, biarkan aja beliau mungkin mau menyampaikan sesuatu. Yeah. Sudah enggak, enggak usah direspon, uh, Pak Emen. Bang Emen enggak usah direspon. Oke. Okay. Okay. Saya langsung sambut nah, dengan berkaitan dengan... Yang, yang saya mau oh, ini yang disampaikan Pak Guru Sam tadi. Saya awam uh, Pak DKC dan uh, Mas Astro. Yang mana uh, mungkin latar belakang gereja saya, saya perkenalkan dulu lah. Saya ini di gereja. Uh, kalau orang katakan sekarang, Protestan itu gereja kesukuan, gitu ya. Sementara Pak Guru Sam ini, walaupun kita sama-sama Protestan, berbeda gereja, ya. Beliau adalah dari aliran uh, GBI, ya Pak Guru Sam. Ya, kalau uh, saya, saya tidak salah paham, Betul, ya. Pak Ya, model dari GBI, Gereja uh, Betel Indonesia, dan uh, ya, memang di dalam protestan sendiri, tadi kita sudah disampaikan juga oleh Pak Guru Sam, bahwa ada hal-hal yang berbeda di antara sesama protestan juga. Ya, tetapi uh, bagi kami itu tidak masalah lah perbedaan-perbedaan itu. Di agama manapun yang ada di dunia, itu semua tidak ada satu di dalam satu agama itu uh, hanya ada satu masab semua pasti berbeda ada ada perbedaannya bahkan ada yang sampai perbedaannya uh, tadi kalau di Katolik tadi dua tiga atau berapa yang di lain malah ada ratusan perbedaannya seperti yang ada di Protestan itu sendiri oke oke ini Pamemen ini berkaitan dengan namun saya langsung dipotong saya potong di sini Berkaitan dengan dua itu seratus barat dan timur itu tetap dalam satu paus Pak Men. Tidak berbeda, yeah. tidak dogma, doktrin beda tidak tetap sama. Cuma menjadikan yeah, yeah, yeah. uh, bahasanya dalam bahasanya aja yang berbeda. Dalam yeah, tata yeah. cara uh, penyampaiannya lah. Tapi semuanya dalam satu paus loh Pak Men. Di Pausan Roma ah. itu Pak Men, silakan Pak Iya. oke oke, terima kasih untuk penjelasan tambahannya ya. Terus eh, yang menarik tadi ya penjelasan Guru Sam. Saya yang awam, saya pernah dengar seperti ini Mas TKC. Kalau tidak salah bahwa eh, tadi menarik juga sih ya, Pak Guru Sam eh, menjelaskan terkait dengan Petrus yang merupakan batu karang. Jadi saya pernah membaca atau pernah belajar kalau saya tidak salah ingat bahwa Petrus itu adalah seorang dianggap sebagai Pendiri gereja katolik ya, yang pertama ya, uh, sebagai paus pertama ya. Benar nggak ya. seperti itu? Mas ya, tiga -tiga jadi di sini, penjelasannya di sini Pak Emre. Ya. Uh, sampaikan inilah yang tadi mau saya sampaikan, di mana dalam kitab uh, Injil Matius, Markus Lukas itu menulis, dalam Matius 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, saya ulang ya, apa yang dikatakan Om Syam ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14 jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15 Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah Aku ini?" ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." ayat 17, sambut gayungnya. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18 Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah mau tidak akan menguasainya, Kenapa saya bilang gerejaku? Karena itu yang asli LAI dirubah menjadi jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku. Nah itu ini sudah dirubah. Yang betul aku akan mendirikan gerejaku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan berikan kunci kerajaan surga. Ini Yesus loh ya berbicara kepada Petrus loh. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia mesias. Dalam penyampaian ayat tersebut, Pak Emen dan Om Sam, Uh, di di sini disampaikan banyak orang memperkirakan sesungguhnya doktrin tentang keutamaan paus ini mempunyai dasar dasar yang cukup jelas dan paling mudah dibuktikan yang akan dijabarkan dalam art, uh, dalam pembahasan ini mengenai keutamaan petrus mengambil sumber utama dari buku karangan Stephen Carey Stephen K. Ray, Yupon Disrock, San Francisco, Ignatius tahun 1999 Ray adalah seorang konvert dari evangelis protestan. Menyadari bahwa masalah utama yang memisahkan umat katolik dan protestan adalah hal otoritas bapak-bapak. Protestan percaya hanya kepada otoritas kitab suci, tetapi gereja katolik pada kesatuan antara kitab suci, tradisi suci, dan magisterium itu berbedanya. Di sini, dasar pengajaran gereja katolik tentang keutamaan Rasul Petrus bersumber dari kitab suci, pengajaran para bapak gereja, dan fakta sejarah. Keutamaan Petrus menurut kitab suci ada. Bukti sejarah tentang keberadaan Rasul Petrus di Roma juga ada tanggapan terhadap mereka yang menentang keberadaan terus di Roma. Ada di sini, Bapak-Bapak, keutamaan Petrus dalam Kitab Suci, yaitu Kitab Perjanjian Baru. Yesus memilih kedua belas rasul. Yesus memilih kedua belas rasul, ya, yang dimulai dengan Simon Petrus. Di sini banyak ayat dalam Kitab Suci yang selalu menyebutkan Petrus sebagai yang pertama dari semua rasul yang lain. Dan Yudas di urutan terakhir. Coba dilihat di Matius 10 ayat 1 sampai 4, Markus 3 ayat 16 sampai 19, Lukas 6 ayat 14 sampai 16 dan Kis 1 ayat 13. Kadang-kadang ya, mohon maaf bisa di-mute semua Bapak-bapak. Kadang-kadang eh, para rasul disebut sebagai Petrus, dan teman-temannya. Itu bisa dilihat di Lukas 9 ayat 32, ayat 32. Petrus sering berbicara atas nama semua rasul. Boleh dibuka di Matius 18 ayat 21, Markus 8 ayat 29, Lukas 12 ayat 41 dan Yohanes 6 ayat 16, ayat 69. Di sini Bapak-bapak Nama Petrus ditulis di dalam Alkitab sebanyak 191 kali atau 162 kali sebagai Petrus atau Simon Petrus dan 23 kali sebagai Simon dan 6 kali sebagai Kepas. Dalam perbandingan, Yohanes hanya disebut sebanyak 48 kali loh. Dalam Uh, di sini Arbisop Fulton Sin ya Arbisop Fulton Sin pernah menghitung bahwa semua nama rasul digabungkan hanya disebut 130 kali. Hal ini Ibu Bapak dan Bapak-bapak yang di room, hal ini menunjukkan keutamaan Rasul Petrus jika dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain loh ya itu tulisan dari Stephen Carey, this Disrock, konvert dari Evangeli Protestan ke Katolik lo ya. San Francisco Ignatius tahun 1999. Kedua, di sini Rasul Petrus memegang peran sebagai yang pertama di banyak kesempatan juga. Di awal pemberitaannya, Yesus memilih untuk mengajar orang banyak dari perahu Simon. Loh, jelas toh? bisa dilihat di Lukas bab 5 ayat 3. Di sini rasul Petruslah yang berinisiatif untuk berjalan di atas air. Boleh dibuka di Matius bab 14 ayat 28 sampai 31. Dan juga rasul Petruslah yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengambil koin dari mulut ikan untuk membayar pajak baginya dan bagi ya. Petrus sendiri. Rujukannya di Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Di sini Petruslah yang menerima wahyu dari Allah Bapa. Sehingga apa? Sehingga dapat mengenali identitas Yesus sebagai Putra Allah. Matius 16 ayat 16. Bapak-bapak yang di room, Yesus mengubah nama Petrus loh. Yang semula bernama Simon menjadi Kepa atau Petrus yang artinya batu karang. Ini menegaskan untuk menunjukkan apa? Penegasan penugasan yang baru yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Bisa dibaca total di Matius 16 ayat 13 sampai 20. Walau demikian, Bapak-bapak, Petrus juga ditegur oleh Yesus atas apa? Atas pengertiannya yang keliru tentang Mesias Matius 16 ayat 23 Maka bapak-bapak kita mengenal sifat dasar Petrus Yang pemberani namun sering terlalu cepat bertindak Tanpa berpikir terlalu jauh Seperti terlalu cepat menjanjikan kesetiaan sebagai seorang martir Namun kemudian malah menyangkal Yesus tiga kali loh Walaupun ia akhirnya bertobat Boleh dilihat Matius 26 ayat 35 Lukas 22 ayat 57 sampai 62. Di lain kesempatan Bapak-bapak, ia terlalu cepat menggunakan pedang untuk memotong apa? Telinga Malkus. Yohanes 18 ayat 10. Namun demikian, sesungguhnya Bapak-bapak, Petrus mempunyai hati yang lembut dan peka terhadap dosa dan kelemahannya bisa dilihat di Lukas 5 ayat 8, Lukas 22 ayat 61 dan sampai 62. Kelemahan Petrus ini tidak mengubah kenyataan Bapak-bapak bahwa ia tetaplah terhitung sebagai yang pertama di antara para rasul. Karena apa? Petrus itu selalu disebut pertama kali lu di antara para rasul yang dipilih Yesus. Untuk melihatnya dimuliakan di atas gunung. Tabur. Markus 9 ayat 2 sampai 9. 2 Petrus bab 1 ayat 18. Ini semuanya untuk apa? Untuk mempersiapkan perjamuan terakhir. Bisa juga dilihat di Lukas 22 ayat 8. Juga untuk menetapkan apa? Untuk melihat Yesus setelah kebangkitannya. Lukas 24 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 5. Petruslah yang secara khusus didoakan oleh Yesus dan diberi tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Bisa dilihat di Lukas 22 ayat 32, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Setelah Yesus naik ke surga, di sini Bapak-Bapak, Petrus mengambil alih kepimpinan para rasul dengan mengambil inisiatif untuk memilih pengganti Yudas yang mengkhianati Yesus, Kisbab 1 Ayat 15-26, dan setelah Pentakosta, Petrus tampil mewakili para rasul mengkotbahkan pesan Injil. Kisbab 1 Ayat 14-10, di sini mengakibatkan 3000 orang dibaptis pada hari itu, Ibu Bapak. Poin selanjutnya, setelah Pentakosta, peran kepimpinan Petrus pun jelas terlihat. Petrus mengubah kebiasaan gereja yang hanya membaptis umat Yahudi dengan membaptis Cornelius, umat non-Yahudi, beserta seisi rumahnya loh, ki 10 dan 11. Di sini Paulus pun menemui Petrus, atau dengan nama Kepa, dan Paulus tinggal bersamanya selama 15 hari. Boleh dilihat di Galatia 1 ayat 18. Selanjutnya Paulus mendatangi Petrus lagi loh di Yerusalem dengan menjabarkan Injil yang diberitakannya. Galatia 2 ayat 2. Agar apa? Agar usahanya tidak percuma. Rasul Petrus juga membuat keputusan otoritatif di Konsili Yerusalem mengenai apa? mengenai sunat. Bisa dilihat di Kis 15. Sesudah Konsili Yerusalem, Rasul Petrus mengadakan perjalanan ke banyak daerah dalam misi apa? mendirikan gereja-gereja pada daerah kekuasaan Kaisar Roma untuk menyebarkan Injil ke ujung bumi sesuai dengan pesan Kristus rujukan ayatnya di Kis 1 ayat 8. Akhirnya ia menuju Roma yang disebut Babylon. 1 Petrus bab 5 ayat 12 sampai 13 yang dianggap sebagai pusat dunia pada saat itu untuk, untuk juga mendirikan gereja di sana dan akhirnya martir wafat bersama dengan Paulus. Ayat jelas semua. Sejarah tradisi jelas semua. Inilah ada yang namanya satu tafsiran magisterium. Tetapi teman-teman protestan punya asumsi penafsiran berbeda-beda. Tidak apa-apa. Bisa perenungan sendiri kalau sudah saya bentangan seperti ini bisa direnungkan monggo. Jangan bebal, coba ditelaah lagi dalam ayat-ayat Kitab Suci Injil per injil Perikop komplit, jangan dicomot-comot. Membaca Kitab Suci full satu Perikop. Dari siapa saja kita mengetahui siapa saja sih kita bisa mengetahui keutamaan Petrus. Rasul Yohanes juga menulis. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, 'Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas.'" artinya Petrus Yohanes 1 ayat 40 sampai 42 Injilnya yang ditulis sekitar tahun 90 sampai 100 atau 60 tahun setelah kejadian Rasul Yohanes masih mengingat kejadian tersebut di mana Yesus memberi nama batu karang kepada Petrus di sini perjanjian lama mengajarkan kepada kita bahwa perubahan nama sejalan dengan panggilan atau penugasan yang baru dari Allah. Bisa dilihat di kejadian 17 ayat 5, 32 ayat 28, 41 ayat 45, dengan demikian, Rasul Yohanes mengakui misi Simon yang baru sebagai batu karang. Itu Rasul Yohanes loh. Masuk dalam Rasul Matius. Matius menuliskan Petrus dalam urutan pertama dari ke belas Rasul. Secara khusus, ia yaitu Matius menuliskan pengakuan Petrus. Mana ayatnya DKC Matius 16 ayat 13 sampai 20. Itulah yang menunjukkan keutamaan Rasul Petrus. Rasul Lukas menegaskan juga. seruput dulu kopi dan tehnya dulu. Di sini Rasul Lukas menuliskan Petrus di urutan pertama saat menuliskan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas 8 ayat 45. Lukas 8 ayat 45 9 28 32 dan para murid mengakui bahwa Kristus telah menampakkan diri kepada Simon yaitu Petrus Lukas 24 ayat 33 sampai 34 sesaat setelah kebangkitannya ditegaskan lagi di Markus Rasul Markus menuliskan bahwa malaikat pun saat memberitakan kebangkitan Yesus menyebutkan nama Petrus secara terpisah. Sedangkan para rasul yang lain tergabung dalam murid-muridnya. Markus 16 ayat 6 sampai 7. Di sini Paulus, Rasul Paulus mengakui bahwa kepada Petruslah pertama Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya. 1 Korintus bab 15 ayat 3 sampai 6. Kepada umat di Galatia, Paulus mengatakan bahwa ketika akhirnya ia berhubungan dengan gereja setelah tiga tahun mewartakan Injil, ia menghubungi Rasul Petrus yang disebutnya sebagai Kepa. Galatia bab 1 ayat 17 sampai 18. Bapak-bapak, dengan demikian ia mengakui keutamaan Petrus yang adalah batu karang yang ditunjuk oleh Kristus. Ada penegasan lagi dalam konsili Konsili Yerusalem tahun 49 sampai 50. Bisa dilihat di Kis 15 menjabarkan di mana Konsili Yerusalem Rasul Petrus berbicara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu mengenai masalah sunat, dan di sini, setelah Petrus membuat keputusan yang mengikat semua umat beriman, maka semua umat terdiam dan menerima keputusan ini. Paulus dan Barnabas kemudian mengisahkan pengalaman mereka. Dan di sini Yakobus menjabarkan pelaksanaan praktis yang harus dilakukan sesuai dengan keputusan Petrus. Maka Bapak-bapak, jika Yakobus membuat khotbah penutup di Konsili Yerusalem, itu disebabkan karena Yakobus adalah uskup Yerusalem. Dan bukan karena ia mempunyai keutamaan di atas Petrus, bukan sebab yang disampaikannya juga hanya mendukung keputusan Petrus, dan bukan ia yang pertama kali membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Bapak-bapak, kita mengetahui, loh, bahwa Konsili Yerusalem mempunyai ciri-ciri seperti konsili-konsili lainnya. Dalam sejarah gereja, yang pertama, pertemuan para pemimpin seluruh gereja. Yang kedua, penetapan aturan yang mengikat semua umat Kristen. Yang ketiga, bersangkutan dalam hal iman dan moral. Yang keempat, keputusannya ditulis sebagai pernyataan gereja. Yang kelima, Petrus memimpin seluruh kongregasi. Di sini poin selanjutnya Bapak-bapak yang di room Rasul Petrus sendiri yaitu banyak ya umat pro, umat Protestan berpendapat bahwa Petrus bukan pemimpin gereja mengutipnya di surat 1 Petrus bab 5 ayat 1 Rasul Petrus menyebut dirinya sebagai teman penatua atau evolu elder namun Bapak-Bapak, jika kita membaca ayat-ayat berikutnya, kita melihat loh, bahwa Rasul Petrus mengajar para penatua tersebut dengan otoritas seorang pemimpin. Jika Petrus mengatakan sebagai teman penatua, ia sepertinya tidak layak seperti layaknya presiden sewaktu menyebut rakyatnya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Tentu tidak berarti bahwa sang presiden tidak memiliki otoritas atas rakyatnya, Bapak-Bapak. Di sini ya, Bapak-Bapak, Petrus menyatakan bahwa ia adalah teman penatua untuk mengakui keberadaan mereka sebagai para pemimpin gereja seperti dirinya. Namun, Rasul Petrus menyadari atas kepimpinannya atas mereka. Oleh sebab itu, ia mengarahkan dan menasehati mereka, Bapak-Bapak. Dengan memberikan nama batu karang kepada Petrus dan mengatakan bahwa ia akan mendirikan gerejanya atasnya. Ayatnya sebagai berikut. Boleh dilihat di Matius 16 ayat 15 sampai 19. Itu Bapak-bapak. Dan Petrus sebagai batu karang dalam mendirikan jemaatku, ini Yesus ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku aku Yesus lo itu. Aku akan mendirikan gerejaku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Yesus itu, Gereja Katolik, mengartikan batu karang ini sebagai Petrus yang menerima nama barunya ini karena pengakuan imannya bahwa Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun, saudari-saudara kita, Protestan, yang tidak mengartikannya demikian. Di situ Om Jam dan Pak M yang bisa saya sampaikan apa yang uh, tadi itulah pengajaran gereja Kolik uh, berkaitan dengan Petrus sebagai batu karang Petrus pemegang kunci kerajaan. Disilakan uh, mungkin uh, Om Sastro ingin menyampaikan. Setelah itu kita oh. berikan darah kita protes. Silakan. Ya sedikit nambahin ya sedikit nambahin ya si, Om Erik. <tuh> ya. itu sebelum Yesus naik ke surga di Kitab Yohanes kan dikatakan ya si pohon apakah engkau mengasihi aku ya kan Tuhan saya sangat mengasihi engkau nah, kan Yesus bahkan tiga kali mengatakan Gembalakanlah kembali domba-dombaku sampai Yesus, Tuhan Yesus mengatakan tiga kali berarti kan Tuhan Yesus menunjuk Petrus sebagai gembala kan tidak Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada rasul-rasul yang lain Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada Petrus dan dan mengenai yang tadi yang Matius Matius tadi yang ayat Matius itu kan kalau kita lihat bahasa bahasa aslinya dalam bahasa Yunani itu kan disebut Petrus dan Petra Petrus dan Petra kan Nah kalau sebetulnya kalau dalam bahasa Yunani itu itu kan e, mengenal gender ya gender feminim dan gender maskulin gitu kan makanya disebut Petrus dan Petra Nah. Tetapi kalau kita lihat ketika Yesus mengatakan dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari, itu katanya adalah Kefa dan engkau Kefa. Dan di atas Kefa ini akan diberikan eklesia. Eklesia. Nah, sebetulnya kan kalimat aslinya kalau dalam bahasa Yunani itu, itu eklesia itu apa Eglise. coba, di, gereja. coba, di, coba di, gereja. Gereja. l gereja. i lah yang merubah semuanya. Ya makanya kalau ya, dalam Indonesia itu agak jadi jemaat itu ya kita kurang tahu ya tapi bahasa aslinya itu eklesia. Nah, kemudian tadi yang disebutkan Omerik tadi yang mengenai tradisi dan dan magisterium itu kita bisa dilihat di sini kan bahwa uh, mungkin yang ini kan kalau kita rekan-rekan kita kan sumber imannya hanya di dalam kitab suci ya. Tetapi kalau kita lihat di desa Tesalonika 2 ayat 15 itu akan disebutkan bahwa tetaplah setia dalam pengajaran kami baik secara lisan dan tertulis. Ya. Lisan itu kalau kita lihat dalam bahasi, bahasa, aslinya itu tradisio. Tradisio. Itu baik dari bahasa Yunani maupun bahasa Latin tradisio di situ. Ya, jadi inilah Pak yang mungkin membedakan bahwa kami bahwa selain selain kitab suci pun juga ada tradisi. Nah, kadang-kadang salah tangkap setelah sangka tradisi yang tradisi yang eh, apa yang kebiasaan budaya bukan bukan tradisinya adalah ajaran lisan para rasul. Nah, contoh tradisinya itu begini Pak. Kalau kita lihat di dalam apa kisah rasul kebiasaan jemaat di perdana itu kan pada hari pertama ya, mereka akan berkumpul memecah roti. Nah, memecah roti kan ekaristi itu kan. Di kitab suci tidak disebutkan Cara memecah uh, memecah roti itu seperti apa? Bagaimana aturan-aturan tata laksananya seperti apa? Nah, di situ tradisi menjelaskan bahwa uh, tata, tata cara memecah roti urut tertentu seperti apa. Nah itu ada tidak tercatat di dalam kitab suci, tetapi itu adalah tradisi para rasul dan yang kemudian kemudian ditulis oleh Santo Justinus Martir dalam bukunya Apologia. Nah, di situ dijelaskan juga perimaknat ekaristi adalah transfigurasi oh, menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan juga disebutkan tata cara memecah roti itu seperti apa, urut-urutannya seperti apa, nah aturan-aturannya seperti apa. Nah, itu salah satu contoh tradisi begitu. Begitu Omerik, saya tambahan sedikit dari saya Omerik. Siap Terima kasih Om Satro sebelum ke Om Siam dan Om MN serta Om Amin Katolik kita itu terus sejenak ya. Untuk uh, masih stay tune. silakan saya persilakan untuk Om Siam dulu ya, Om Immanuel Katolik ya, kita tamu kita dulu ya Om Katolik. Silakan Om Siam, monggo atau Om Emen silakan. Saya saya bisa tambahkan dulu sebelum uh, Pak Guru okay. Sam. Siap. Oke okay, Pak Guru Siam, uh, izin duluan. Uh, jadi gini uh, Mas Dkc, sebenarnya apa yang dijelaskan? Tadi detail oleh Mas DKC yang juga sebelumnya diawali oleh penjelasan Pak Guru Syam. Ini uh, pendapat saya ya, sebagai awam Protestan juga, karena uh, jujur saya belajar Protestan itu, uh, sorry, belajar kekristenan Kristen itu, itu uh, mendalami kitab itu pada saat katekisasi ya. Biasanya di gereja kami, gereja kesukuan itu ketika... eh. Uh, seorang jemaat itu beranjak dewasa usia mendekati 17 tahun ada satu periode di mana kita harus mengikuti katekisasi kita belajar Alkitab seperti itu dan diajarkan terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Mas Deka tadi. Jadi gini, di dalam yang saya pahami sepanjang penjelasan tadi semua yang dijelaskan oleh Mas Deka terkait dengan Rasul Petrus itu semua dasarnya di dalam Alkitab dan itu juga yang diyakini sama oleh Gereja Protestan. Jadi kalau uh, ada yang menjelaskan bahwa Gereja Protestan tidak mengakui uh, Petrus sebagai uh, seorang pemimpin, saya rasa tidak. Makanya tadi uh, Pak Guru Sam tadi membacakan awal tadi terkait dengan itu. Uh, saya rasa uh, Pak Guru Sam juga kan nanti ada penjelasan apa uh, yang akan dijelaskan sebelumnya dia mengutip tadi yang ayat tentang Petrus tadi gitu. Jadi uh, Petrus yang dijelaskan oleh Pak Mas DKC itu sama seperti yang kita pahami yang ada di dalam Alkitab sebagai peletak dari dasar gereja tadi. Jadi gereja yang dimaksud di sini uh, waktu awal doa tadi kan Mas DKC waktu awal doa uh, mengutip uh, pembacaan iman rasuli yang mana uh, pak guru sam juga sempat membacakan juga tadi waktu pembukaan uh, iman Ra, apa uh, pengakuan iman rasuli pengakuan iman rasuli inilah yang benar-benar di setiap minggu ketika kebaktian di gereja protestan yang kami adakan setiap minggu itu kami bacakan kami bacakan sebagai pengakuan kredo uh, syahadat kita sebagai uh, jemaat gitu. Dan ada satu yang saya ingin sampaikan terkait dengan Petrus ini. Mungkin Mas DKC boleh gak kalau saya share uh, pengakuan Iman Rasuli? Boleh, Artinya sama, ya. cuman ucapan kata-katanya tadi berbeda ya. Uh, tetapi hmm. artinya sama sebenarnya. Oke. Uh, Oke, okay. okay, saya nah, saya, saya screen. Oke, okay, siap. Okay. Ini yang terjemahan yang di dalam uh, yang dibacakan di gereja kami ya. Tetapi tadi dibacakan hmm. oleh uh, Mas DKC kan agak sedikit berbeda ya. Tetapi sebenarnya artinya Sayang, sama gitu. Saya, saya nggak membaca Pak ya. Eman. Itu sudah sudah ngapal di kepala itu namanya Zadeh ya. tingkat saya. Gini 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 Pak Eman, Pak Emen. Pak Amen, jadi ya dalam Katolik itu ada dua, yaitu sadat para panjang, rasul, dan sadat panjang, dan sadat singkat. Sama-sama, sama. kalau yang sadat panjang kita itu yang uh, Nisia Konstantinopel. Nisi, Nisi Nisi Nisi, iya, Nisia Konstantinopel. Itu kalau udah mau mendekati ini, apa namanya, yang kita bacakan kalau mau mendekati Paskah. Tetapi kalau yang setiap minggu itu uh, kami bacakan yang pengakuan iman rasuli ini ya. Seperti yang tadi Mas DKC bacakan sebagai credo kita sama persis artinya, cuman bahasa terjemahannya berbeda gitu. Gitu juga dengan Pak Pak Guru Sam. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah pengakuan bahwa gereja itu adalah satu yang didirikan oleh Rasul Petrus itu, hanya saja di dalam terjemahan gereja Protestan itu dijelaskan aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am. Nah pengertian am di sini ketika saya mengikuti katekisasi, ini kan kata yang jarang. Kami pertanyakan apa maksud am ini? Pendeta kami menjelaskan am ini adalah katolik. gitu. Tetapi eh, katolik yang dimaksud di sini adalah katolik dalam arti eklesia tadi. Eh, bukan dalam sebuah organisasi Uh, yang mana uh, seorang Protestan itu berada di dalam satu Katolik yang ada di dalam struktur gereja Roma Katolik sekarang kira-kira uh, bisa dipahami ya jadi pengertian Katolik itu itu adalah yang tadi yang dida, apa, di atas batu karang itu akan didirikan jemaatmu dan itulah yang kita pahami sebagai gereja yang Katolik gitu jadi am um, di sini uh, Mungkin, kalau kita cari juga di kamus, am itu pengertiannya memang Katolik, dan pendeta kami juga menjelaskan seperti itu. Nanti, Pak Guru Sam mungkin bisa menambahkan ya. Jadi, di dalam Protestan juga kita mengakui bahwa kami mempercayai gereja yang kudus dan Katolik. Katolik di sini tidak dalam berarti eh, Katolik di dalam pemimpinan rumah Katolik satu seperti itu, tetapi Katolik yang dimaksud di sini adalah eklesia tadi orang-orang yang dari kegelapan kemudian datang menjadi satu di dalam terang gitu. Jadi itu yang disebut sebagai eklesia. Tadi nah, dasar atas dasar batu karang itulah didirikan gerejanya. Nah, itu itu pemahaman kami di gereja Protestan. Mudah-mudahan ini memang uh, agak berbeda memang seperti yang mungkin ingin dijelaskan oleh Mas TKC, tetapi Itulah yang Protestan yang yang saya pahami ya. Kalau saya salah mungkin uh, Pak Guru Sam bisa koreksi ya. Tetapi ini yang saya dapatkan, yang saya ingat persis ketika kami belajar di katekisasi, ketika kami remaja dulu. Oke, okay, mungkin itu dari saya. Oke, okay. uh, Pak uh, yeah, Sam. Yeah, ya Oke, okay. Om Sam, silakan Pak Sam. <tuh> Baik, terima kasih Pak DKC. Menarik juga, ya. Diskusi kita, Amin. <laughs> um, saya sih berharap diskusi begini justru menguatkan iman percaya kita, ya, bukan untuk mau uh, melemahkan yang lain. <clears throat> Namun, uh, seperti tadi, ya, namanya perbedaan. Setiap perbedaan, kita harus sikapi dengan bijaksana uh, soal keutamaan Petrus seperti yang dikatakan oleh Pak Emen tadi, saya setuju ya bahwa eh, jangan dikira bahwa di Protestan keutamaan Petrus itu tidak diakui. Kita mengakui keutamaan Petrus karena memang dalam berbagai peristiwa ya di dalam Kitab Suci menampakkan bahwa betapa eh, spesial perlakuan-perlakuan khusus eh, yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada Petrus dan dia juga adalah murid pertama ya bersama dengan saudaranya Andreas dari latar belakang penjala ikan menjadi penjala manusia jadi kalau kita runut dari pemanggilannya pertama saja sudah kelihatan spesialnya begitu ya belum lagi tadi yang semua dibacakan itu ya dari pengakuannya ketika ditanya apakah engkau mengasihi aku terus Tuhan tiga kali ditanya terus Tuhan Yesus katakan gembalakanlah domba-dombaku terus kaitannya dengan namanya Petra atau Petrus batu karang dikaitkan dengan perkataan Yesus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku eklesiaku begitu ya nah, semua itu menampakkan keutamaan Petrus. Nah, saya setuju, Pak DKC. Saya setuju sekali dari semua hal yang dibacakan tadi. Nah, memang eh dalam hal Gereja Roma, dalam hal ini Gereja Katolik juga semua orang, semua pihak saya kira juga sepakat bahwa memang dalam pelayanannya dalam pelayanan sejarah pelayanannya Petrus memang pergi ke ke kemana? Ke Roma ya, ke Roma. Ketika masa pemerintahan Claudius, berarti sekitar tahun 40-an ya. Nah, eh, namun saya 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 mengerti bahwa bahwa semua kita tahulah mengenai sejarah gereja mula-mula. Namun begini, eh, soal anggapan sebagai gereja gereja yang pertama begitu ya. Tadi saya sudah singgung bahwa kita sudah baca di kitab suci bahwa gereja yang pertama sekali berdiri itu adalah di Yerusalem. Yang kemudian di Pak Dekacita dikatakan 3000 orang bertobat. Nah, kemudian setelah itu terjadilah penganiayaan. Stefanus menjadi salah satu menjadi uh, martir pertama. Tak lama setelah kematian Stefanus, kemudian berdirilah gereja di Antioquia, di mana di sana ada orang-orang Yunani dan juga orang-orang Yahudi berbudaya Yunani. Nah, di gereja Antioquia inilah, ya, pertama sekali, pertama sekali jemaat umat Tuhan atau gereja Tuhan disebut sebagai orang Kristen, gitu ya. Jadi kalau kita tanya di dimana pertama sekali sebutan Kristen di Antioquia bukan di Yerusalem. Kemudian dalam perkembangannya gereja Antioquia berkembang pesat, terutama setelah Barnabas ditemani oleh Rasul Paulus eh, memimpin jemaat di sana, dia menjadi gereja yang misioner boleh dikatakan menjadi pusat perkembangan gereja di luar Yahudi. Begitu. Nah, jadi gereja kalau kita runut ya, berarti gereja Antioquia ini eh, berdiri sekitar tahun 35 sampai tahun 40. Nah, barulah kemudian di tahun 40-an pada masa pemerintahan Claudius ya di Roma Petrus pergi ke Roma melaksanakan penyebaran kabar baik Injil di Roma. Nah, kemudian sehingga kita kenal bahwa Petrus ya yang mendirikan gereja Roma. Nah, apa yang saya perlu maksud uh, saya maksud saya sampaikan di sini adalah bahwa ini adalah urutannya, ya. Yerusalem, Antioquia. dari Antioquia mulai e, misi berkembang sekali, kemudian tahun 40-an, pada masa pemerintahan Claudius, barulah Petrus berangkat ke Roma. Jadi, itu. Nah, jadi kalau orang tanya saya, "Apa dimanakah gereja pertama?" Saya katakan di Yerusalem. Nah, kemudian yang kedua saya saya ulangi lagi bahwa Petrus memang rasul yang luar biasa ya semua rasul luar biasa tapi ada istimewanya rasul Petrus ini yang ketiga soal pengertian am tadi yang disinggung oleh Pak Pak Emen ya am itu kalau saya tidak salah artinya universal ya universal universal dalam arti di sini tidak dibatasi golongan atau denominasi jadi universal dalam arti setiap orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan mereka adalah bagian daripada gereja yang kudus, gereja yang am. Semua ya, tidak dibatasi denominasi. Nah, kalaupun ada pihak-pihak yang mengatakan itu uh, bermakna Katolik, ya saya kira hanya hanya Kaitannya dengan historik saja penggunaan kata am itu ya. Kalau secara makna tidaklah. Semua gereja yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah bagian dari gereja yang kudus dan am. Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan. Uh, sementara ini Pak DKC, terima kasih buat pencerahannya, <guruh> luar biasa. Ya dan juga uh, Pak Sastro. Sama-sama. Sama. Yes. Sangat tercerahkan. Sama, uh, ini. Sama-sama. Pak, sama. Pak, Pak Dekaci, saya sedikit nambahin lagi, ya sedikit nambahin lagi. Ya, <tuh> tadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Guru yang bahwa setelah dari Yerusalem eh, Santo Petrus ke Antioquia. Nah, di Antioquia sana, India. Antioquia, ya berdasarkan sejarah itu bahwa di sana eh, Petrus selama tujuh tahun menjabat sebagai Uskup Antioquia dan kemudian. Eh, Santo Petrus itu digantikan oleh Evodius sebagai uskup di Antioquia dan Petrus ke Roma di, bersama dengan Markus. Nah, Yerusalem sendiri pada tahun 70 hancur lebur karena diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Sehingga umatnya tercerai berai semua kan. Nah, setelah mendirikan gereja Roma, bersama, ya, kemudian Santo Markus itu diutus oleh Petrus ke Alexandria untuk mendirikan gereja di Alexandria sehingga Markus menjadi uskup pertama di Alexandria begitu urutannya begitu saya klik nambahin Pak Sam terima kasih Oke okay. terima kasih Pak Oke okay, di sini saya akan juga menyampaikan setelah itu ke oh, oh, Om IM dan Om Excel ya ciri-ciri umum jemaat Kristen purba ya Bapak-bapak ya dari tahun 30 hingga 313, gereja menempuh tiga tahap perkembangan yang sangat determinan. Satu, pelebaran sayap dan wilayah gereja terdiri dalam kapal batas kekaisaran Roma. Langkah ekspansif gereja tidak dilakukan secara masal dan tidak terorganisasi, melainkan bersifat personal, spontan, dan atas prakarsa sendiri. Ekspansi itu diyakini sebagai konsekuensi logis pertobatan seseorang ke dalam kekristenan, dan pada dekade-dekade pertama sejarahnya, gereja tampak berhasil beradaptasi dengan lembaga, tradisi, dan budaya pelbagai bangsa. Secara lahiriah, para anggota gereja tidak terbedakan dari orang yang bukan anggota gereja mereka itu tidak menyendiri, tidak menggunakan bahasa khusus, tidak ada keistimewaan dalam hal pakaian, makanan, dan semua yang lain. Dengan kata lain, status, pangkat, dan keadaan sosial orang Kristen sangat majemuk. Yang kedua, gereja mendapat pengakuan dari pihak otoritas sipil, pengakuan terhadap gereja berwajah ganda. Pertama, sifatnya negatif. Hal ini terjadi terutama dalam kurun waktu penganiayaan terhadap jemaat Kristen. Penganiayaan itu pertama-tama sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah sipil yang mengembangkan pandangan dari praduga mereka sendiri melalui dan dalam penganiayaan menjadi jelas bahwa eksistensi gereja diakui. Kendati pengakuan itu de facto hendak menegasi menihilkan iman Kristen yang sudah hidup dan berkembang. Kedua, sifatnya positif. Secara terang-terangan penguasa atau pemerintah sipil mengakui eksistensi, menyambut, memberi peran pada lembaga dan anggota jemaat pada urusan-urusan kenegaraan. Ketiga, gereja merumuskan ajaran, tata laksana peribadatan, dan mengalami ketegangan ke dalam. Semua ini Bapak-Bapak mengalami proses yang lama dan tidak serta-merta selesai. Rangkaian demi rangkaian, konflik, opini, perkembangan tradisi, dan maraknya ajaran-ajaran serta praktik hidup yang dikhawatirkan berlangganan dengan ajaran dan tradisi suci rasuli sejumlah konsili atau sinode berikut keputusan-keputusan yang otoritatif tetapi tidak kurang mendorong bagi munculnya konsili-konsili tandingan perbutan kekuasaan gerejawi dan konflik kepentingan dan lain sebagainya telah mematangkan serta mendewasakan gereja dalam merumuskan kembali dan memak dan memeraktekan ajaran sang guru sejati yaitu Kristus Yesus gereja yang menempuh tahap-tahap determinan mulai ciri-ciri yang mencolok mata. Ini kalau saya sudah banyak ya Bapak-bapak. Saya mengambil dari uh, buku Sekitsa sejarah gereja abad pertama sampai abad 15. Ini nanti uh, lain waktu kita bedah. Oke, okay, Om, M Katolik silakan saya persilakan. Om M Katolik, silakan. Selamat malam, Om DKC. Selamat malam. Salko, malam Pak. Salve ya. Selamat malam. Uh, saya nggak mengikuti dari awal tadi, saya agak bukan agak ya telat masuknya, udah satu jam lebih tadi. Tapi mungkin uh, sedikit saja sebenarnya. Memang benar bahwa gereja pertama berdiri di Yerusalem. Namun, dalam perkembangannya, kemudian ada uh, perkembangan ke, ke, ke gerejawi. Kemudian, ada perkembangan lebih lanjut, di mana kepemimpinan gerejawi itu yang memang ditunjuk kepada Petrus, muncul di Antioquia dan Roma. Kemudian, nah, bahkan uh, pada awalnya, yang menjadi pusat kekristenan itu yang ditunjuk adalah dengan. Uh, spesial uh, otoritas itu bahwa uskupnya bisa memiliki otoritas di luar wilayah keuskupannya itu adalah Antioquia, eh, Roma, Antioquia, bahkan Alexandria. Jadi tiga, tiga pusat kekristenan ini yang kemudian disering dikenal sebagai Petrinsi atau keuskupan-keuskupan -kuskupan yang di, di, Om itu didirikan Petrus malam I'm, itu yang ya, mendirikan itu semua itu di, disen, disandingkan ke nama Petrus, makanya disebutnya Petrinci. Dimana Antioquia itu uskup pertamanya adalah Petrus. Sebelum uh, Petrus berpindah ke Roma, kemudian ketika Petrus berpindah ke Roma, uh, Romalah yang kemudian menjadi uh, uh, sebutannya adalah Primus Inter Pares yang yang pertama dari yang sejajar. Jadi uskup-uskup itu sejajar tetapi ada keistimewaan yang diberikan kepada Petrus. Nah kenapa menjadi Roma? Karena Petrus berada di Roma sampai meninggalnya. Jadi Roma yang menjadi istimewa di situ. Seandainya waktu itu Petrus ke Jawa mungkin Jawa yang menjadi pusatnya. gitu kan? Nah itulah makanya kemudian istilah Petrinsi itu disematkan kepada Roma Antioquia dan Alexandria yang didirikan oleh Markus murid dari Santo Petrus. Baru kemudian gereja di Yerusalem diangkat ke level kepatriakan karena alasan sejarah, historisitasnya. Dan Konstantinopel juga kemudian diangkat ke level kepatriakan. Jadi, ada lima pusat kekristenan saat itu, menjadi pentarki, jadi dari Petrin, si dari tiga pusat itu, kemudian menjadi lima. Jadi, tadi benar, memang iya, Yerusalem pertama, gereja pertama berdiri di situ, tetapi seperti yang dijelaskan tadi, di tahun 70 itu, ketika uh, hancur Yerusalemnya dan jemaat ter tercerai berai. Baru kemudian, di abad keempat, diatur lebih lanjut dalam konsili Nikea mengenai urutan-urutan kepatriakan itu, yaitu Roma, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, dan Konstantinopel. Walaupun saat itu Konstantinopel menuntut menjadi posisi kedua dengan alasan saat itu Konstantinopel adalah ibu kota dari Romawi Timur. Jadi dia dia menuntut kedudukannya sebagai Roma kedua. Jadi menuntut kedudukan di posisi kedua. Nah, itu juga yang dalam perkembangan yang sampai sekarang kenapa uskup Konstantinopel atau Istanbul adalah menjadi patriark ekumenis bagi gereja Ortodoks Timur. Mengambil posisi primus inter pares di antara para uskup Ortodoks Timur. Karena Romanya sudah tidak ada. Walaupun kemudian istilah primus inter pares ini itu lebih tepat dalam hubungan dengan gereja timur dan gereja barat. Sementara dalam gereja latin sendiri, gereja barat, lebih tepatnya paus itu memiliki primasi. Jadi bukan cuma primus inter pares. Tapi memang Paus memiliki primasi, dia mempunyai otoritas keluar wilayah jurisdiksi keuskupannya dia bahkan itu terjadi dalam sejarah ketika paus Clement mengoreksi gereja di Korintus yang saat itu saat Rasul Yohanes masih hidup. Itu paus memiliki otoritas untuk mengoreksi Korintus pada saat itu memberikan pengajaran kepada gereja Korintus sementara Rasul Yohanes pada saat itu masih hidup di Efesus. Beliau adalah uskup Efesus pada saat itu. Tapi uskup Gereja Korintus tidak meminta nasihat kepada Rasul Yohanes. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Uskup Roma pada saat itu di awal-awal Gereja Perdana, di awal-awal Gereja-Gereja Awal. Bahkan ada istilah yang kemudian disemat, disampaikan oleh Santo Agustinus: Roma locuta causa finita Es Ketika Roma berbicara, masalah selesai. Ini ini semua menunjukkan bagaimana gereja-gereja awal itu mengakui otoritas uskup Roma utamanya ketika ada menghadapi masalah dan gereja harus masuk dalam suatu konsili ketetapan-ketetapan dalam konsili itu sah ketika sudah disahkan oleh paus atau uskup Roma. Mungkin cuman itu tambahan. Tadi penjelasannya sudah banyak sekali sebagian saya dengar dari Om DKC dan beberapa uh, Om di sini sudah memberikan penjelasan. Mungkin itu saja Om DKC, terima kasih. Oke Om I'm Katolik, uh, di sini uh, ada teman kita ya Paman 42, tapi sebelum Paman 42, saya berikan dulu untuk Bukun uh, dukun Silakan yang Kakum Magister, sudah saya bentangkan itu. Ya, ya. Salve berkah dalam. Suaranya ya, dalam ini. Iya, yang suaranya yang kaku. Iya. Iya. Gimana ya. kabarnya Om Emen? Malam ini sehat kah? Sehat, sehat. Aman. Oke, okay. itu harapan lanjut, kita lanjut. semua. Iya. <laughs> iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Ini ini yang Harus jadi pertanyaan sehat. saya agak pertanyaan saya Bang Emen ya. Untuk masalah kredo tadi, ini kalau di beberapa gereja Protestan di luar Uh, ini kan masih pakai Katolik ya, seperti di Amerika di National Cathedral ya? Amerikanya. Yes Yes. It, Benar. Itu itu masih pakai ini 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 kenapa ya? Kok agak berbeda dengan saudara-saudara kita yang di Indonesia? Ini ini ini. Yeah. Iya. Ini uh, saya uh, sebentar 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 potong. boleh saya saya potong sebentar dulu. Ya. Yeah. Uh, tadi saya sampaikan bahwa ketika uh, kami dikatekisasi, menanyakan kepada pendeta kami apa maksud uh, gereja Kudus dan Am kalau Kudus semua udah tahulah. dan Am itu yang agak agak aneh kan nggak pernah kami dengar kemudian di, di Am katekis, itu bahasa Arab pak, untuk diketahui hmm, hmm. nah makanya pendeta kami menjelaskan Am itu Katolik itu tadi oh, saya gitu. udah jelaskan uh, uh, tadi kan saya katakan bahwa pendeta kami menjelaskan Am itu Katolik tapi pemahaman Katolik di situ itu uh, sebagai eklesia yang kita uh, hmm, kita kenal bah, yang bah. tadi gereja gereja awal uh, didirikan tadi yang di Yerusalem didirikan di dasar uh, batu betul. karang tadi betul jadi kita betul. Nah. kami tidak mengarahkan bahwa oh kami itu harus gereja Katolik bukan, dan bukan. itu uh, ya. bukan Katolik Kasih. dalam hal dibawa uh, organisasi uh, uh, Halo Katolik Roma nah, Aa, itu Aa, itu Aa, maksud. pemahaman kami. Tetapi pengertian, pengertian am yang diajarkan oleh pendeta saya juga Katolik memang. Iya iya iya. Oke lanjut lanjut pak. Aa, maksud saya begini, maksud saya uh, pergantian itu uh, dari dasar pergantian. Karena di beberapa website reformasi itu masih uh, kredonya masih pakai Katolik semua. Seperti ini di Nasional Amerika Katedral. Ini, ini coba kita lihat ya. Being with the Father, through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became nah, incarnate from the Virgin Mary and was made man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. Nah, di sini. He suffered death and was buried. On the third day, he rose again in accordance with the scriptures he ascended into heaven and is seated at the right hand of the father he will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end we believe in the holy spirit the lord the giver of life who proceeds from the father and the son with the father and the son he is worshipped and glorified he has spoken through the prophets We believe in one holy catholic and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look Nih. for the resurrection nah. of the dead and the life of the world. Dari dari sini ini ini gini maksud saya Bang Emen. Sama uh, Pak Guru siapa tadi? Iya, Pak Guru Sam. Iya, lanjut Pak Guru Sam. Ini ini jadi nah. permasalahan ini ini sebetulnya permasalahan di undang-undang kita. Jadi seolah-olah kalau kredo itu kan katolik yang umum tadi kan yang eklesia tadi kan karena permasalahan undang-undang negara kita katolik itu jadi agama jadi jadi rancu menurut saya begitu itu itu jadi seolah-olah bahwa katolik itu apa itu jadi ada perbedaan antara makanya sering ada perdebatan antara katolik nggak ada di Alkitab adanya Kristen nah ini kan jadinya KTP dimasukin ke tafsiran kan Pak Herman tadinya kan. <laughs> Maksud saya begitu, ini ini yang harus-harus apa kita pahami. Jadi jangan apa itu undang-undang kita kita masukkan ke dalam sini. Padahal secara uh, aslinya kan seperti itu. Jadi supaya kita enggak rancu gitu loh Pak Herman. Sebetulnya yang benar kita ini adalah Roma Katolik kan begitu. itu karena eh di Indonesia pun sudah ada namanya Katolik bebas. Itu bukan masuk dalam agama Roma Katolik. Itu 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 yang 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 jadi pertanyaan. Mungkin suatu saat gereja-gereja Katolik yang lain itu akan masuk ke Indonesia. Kemungkinan itu pasti ada. Itu banyak banget itu. Tetapi yang Roma Katolik hanya satu. Supaya itu nanti sesen selanjutnya yang kan kita uh, kita akan uh, bahas uh, itu, nanti itu ya, Dan, uh, ya uh, kita akan fokus kesalahan. jadi maksud saya ini memang ada kesalahan di di masyarakat jadi tafsir 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 tertentu itu kadang-kadang apa salah pengertian gitu loh bang Emen maksud saya hmm. kan begitu bang Emen itu itu yang harus kita perjuangkan supaya umat awam itu juga nggak terjebak dengan yang tadi undang-undang negara sama uh, Uh, tafsir kitab situ Jangan dicampur aduk kan gitu kan Jadinya Itu aja Bang Emen sedangkan di luar itu Apa itu lebih terbuka gitu loh Jadi supaya kita Ngerti juga bahwa memang Memang dulu uh, Martin Luther memang mantan Katolik kan jadi supaya apa itu nggak terjebak dengan Yang tadi undang-undang tadi Itu sangat kita sayangkan kan gitu loh Bang Emen terima kasih Oke, oke. Okay, okay, makasih Om 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 magis. sebelum ke Paman Pak ya. Uh, saya berhak mengatakan saya bidat, dulu. Bidat Katolik, eh, katolik dulu. Uh, saudaraku Bagi saya protesan ya. dan bidat. Protesan sudah kelar. Ya saudara sebangsa setanah air tapi saya bidat. Katolik ada bidat yang dikatakan bidat internal yang mengaku-ngaku katolik makanya kita tegaskan kita katolik ritus latin barat Roma itu tepat katolik bukan satu-satunya yang tepat itu katolik ritus Roma ritus latin ritus barat itu loh tegaskan di situ sebentar lagi tak bedah itu nanti bidat-bidat katolik itu tenang saja tenang saja tak bedah itu sebentar lagi tunggu tanggal Oke. Silakan Paman Padua berkat dalam selamat malam Paman Padua. Saya izin live dulu ya. Oke. Oke, selamat. Selamat malam semua. Ya. Selamat malam. selamat malam untuk eh malam, selamat malam. Ya, selamat malam Ya, untuk semua ya. Ya. Ya, ya, ya. Uh, begini ya, ya, apa yang tadi kita bicarakan itu kan uh, historisnya kan begitu ya, uh, karena kita kan yang sekarang ini yang sudah terlembagakan, ini sudah terlembagakan, ini uh, kita tidak berada di abad-abad pertama, kedua, ketiga, waktu gereja masih dalam satu kesatuan, satu kepemimpinan, karena memang waktu itu jumlahnya masih kecil juga ya. Uh, tetapi beriringnya waktu ya makin berkembang 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 ya muncul juga ajaran-ajaran yang sesat ajaran-ajaran aliran baru segala macam termasuk nanti uh, salah penafsiran antara sesama gereja terutama dalam masa konsili Efesus Kalsedon lalu mereka berpisah nah mereka itu juga yang waktu berpisah kan tidak bersatu dengan uh, primat Konstantinopel. Makanya sekarang mereka sudah kembali dengan Katolik Roma karena mereka itu dulu uh, tidak bersatu dengan dua-duanya. Tetapi dulu mereka uh, berdiri sebagai gereja yang didirikan para Rasul dan kita masih satu waktu itu. Lalu nanti skisma besarnya itu waktu tahun 1054. Uh, nah setelah itu kan uh, pemisahan itu akhirnya diberi nama terminologi yang baru. Yang pisah dengan kepemimpinan Paus di Roma, ya, disebut ortodoks. Uh, sedangkan yang sama-sama uh, kita tetap mengaku tujuh konsili untuk keseluruhan gereja, yaitu uh, disebut ortodoks, walaupun ada gereja-gereja di wilayah Semenanjung Arab atau di Timur Tengah yang sudah ada, yang mereka juga berdiri secara mandiri, uh, tidak di bawah, pengawasan atau dalam satu rangkaian ajaran yang kemudian ajaran-ajaran yang baru itu berkembang sesuai dengan refleksi gereja pada zaman itu. Lalu nanti abad ke-16, ya Martin Luther, ya istilahnya menjadi uh, apa ya pionir untuk yang lain-lain juga akhirnya memisahkan diri itu kan, ya, akhirnya pisah. Lalu Anglikan juga begitu di Inggris memisahkan diri secara politik berpisah, Uh, dan juga uh, antara politik agamanya, ya raja menjadi pemimpin gereja. Uh, uh, seringkali orang mengatakan bahwa Anglikan itu Protestan. Saya bilang Anglikan itu bukan Protestan karena kasusnya berbeda. Mereka mirip dengan gereja-gereja Timur yang lain, tetapi uh, mereka dibawa kontrol pemerintah. Uh, sama juga pola yang sama itu kan di gereja-gereja Ortodoks Rusia yang sekarang itu bahkan Vladimir Putin saja menyebut mereka itu Roma ketiga. Nah pola itu sama yang digunakan di China nanti. Seperti gereja di sana juga di bawah gereja karena mereka mengikuti pola yang ada di Rusia itu. Uh, Istanbul juga, Konstantinopel yang dulu bernama Bizantium lalu menjadi uh, ibu kota Kerajaan Romawi Timur berubah menjadi Konstantinopel. Uh, di situ juga berdiri satu primat atau patriark yang untuk memimpin beberapa gereja berbahasa Yunani itu ya setelah perang salib itu kan direbut ya akhirnya mereka juga terpecah-pecah juga ada yang menyebar di Eropa ada yang uh, masih tersisa di beberapa negara nah kalau kita merujuk pada sejarah sejak awal sebenarnya Kristus tidak pernah menghendaki gereja itu terpecah nah, apa yang tadi kita sudah bicarakan soal uh, Para rasul dan pengganti-pengganti para rasul itu, tentu saja, kita tidak hanya fokus kepada apakah setelah rasul mati kita semua boleh bebas-bebas menyisakan diri. Kan, itu masih bertahan selama ratusan tahun. Nah, tetapi, bahwa kemudian muncul pergolakan teologis, lalu perbedaan pandangan, ya akhirnya masing-masing menafsirkan kitab suci, masing-masing ya, akhirnya gereja juga terpecah karena tidak lagi di bawah satu komando atau otoritas. Nah kalau kita berbicara Rasul Petrus, hampir dalam seluruh perjanjian baru, nama Petrus itu kan paling banyak disebut ya. Eh, bahkan kalau menurut catatan yang saya baca itu 154 kali eh, menggunakan kata Petrus atau batu kara. Sedangkan nanti istilah Aramnya itu kan Kefas. Eh, Yesus juga menyebut dia Kefas. Kalau nama Simon atau Simeon itu kan disebut 75 kali. Dan nanti di dalam tulisan-tulisan kisah para rasul 2 Petrus ya disebut dua kali. Kadang-kadang ya. disebut juga uh, Barjona ya atau anak Yunus itu dalam bahasa bahasa Aram, tapi itu semua merujuk pada Petrus sebagai pemimpin. Mengapa kita fokus pada Petrus? Karena memang Yesus yang menentukan dia. Misalnya kalau kita baca di Injil Lukas 22 ayat 31 sampai 32 di situ Yesus mengatakan, Simon Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insap, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, Di sini kalimat yang penting kita perlu cermati. Jikalau engkau sudah insap, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya ini adalah amanat Yesus. Bahwa kau yang akan mengontrol saudara-saudaramu, mengontrol yang lain karena dia yang paling dituakan. Nah, masalahnya sekarang, eh, apa kita masih bisa menafsirkan teks ini dengan cara yang sama di zaman yang di mana kita sudah terpecah secara kepemimpinan atau tidak? Nah, pertanyaannya itu adalah bahwa apakah setelah rasul-rasul mati, lalu selesai sudah eh, kesatuan itu. Uh, boleh saja kita bebas menafsirkan ajaran, karena gereja juga menghadapi ajaran-ajaran bidat yang sangat banyak. Bahkan, kitab suci yang belum disatukan, seperti kita pakai sekarang pun, belum belum ada, masih disortir, dipilah-pilah, dikumpulkan, lalu disetujui oleh semua uskup. Lalu, uh, pemimpin yang ditunjuk pada waktu itu yaitu uskup Agung Roma, uh, pengganti Petrus, dan sesudahnya itu kan uh, kita bisa melihat bahwa itulah kekuatan iman kita pada zaman itu. Dan tentu saja ketika Yesus mengamanatkan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku atau eklesio. Nah, itu kan pemahaman dalam konteks bahwa komunitas gereja perdana itulah eklesia itu. Memang makna rohaninya lebih ke situ ya, bukan sebuah gedung atau tempat atau sebuah lembaga duniawi, tetapi lebih pada semua yang mengikuti Yesus. Nah, Kontrol itu terus dilanjutkan oleh pengganti para rasul. Karena apa? Seandainya pengajarannya berbeda, apakah itu masih disebut sebagai satu kesatuan, itu yang akan menjadi masalah untuk kita di sini. Dan memang terbukti, terbukti ya, pengajaran iman pasti berbeda. Mungkin orang akan mengatakan, "Ya, kita kembali ke kitab suci saja." Nah, kalau begitu, kita tidak perlu kudus lagi, kan, dari kitab suci, nah, tetapi... Uh, bahwa tantangan gereja itu kan sangat banyak sekali dalam segala zaman, dan itu kita tahu. Sehingga nanti, bapak-bapak gereja nanti kemudian menafsirkan arti makna uh, Petrus di atas batu karang ini, kudirikan gerejaku. Itu kan berdasar pada pengakuan iman Petrus, kan? Artinya, di situ selain bahwa Petrus adalah pemimpin, tetapi juga pengakuan imannya itu juga menjadi dasar pengakuan iman. Karena pengakuan iman itu penting, e, kalau hanya mengakui Yesus sebagai rabi biasa, manusia biasa yang mengajarkan moral, maka Yesus ini sama saja dengan semua pendiri-pendiri agama yang lain. Tidak ada bedanya, selesai dia mati, selesai tidak ada kelanjutan. Karena hanya pengajar moral, tetapi pengakuan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, itu penting. Baru bicara tentang pengajaran Yesus, karena makna penebusan akan tidak masuk akal kalau seandainya tidak ada pengakuan tentang status Yesus sebagai anak Allah yang Mahatinggi, tinggi, status ilahi. Karena tidak mungkin manusia menebus semua orang. Harus Allah yang bisa menebus. Karena nilai tebusan Allah sendiri adalah karya Allah, itu nilainya lebih tinggi. Nah, kalau kita melihat kembali ke sejarah, gereja terpecah itu karena masing-masing eh, menafsirkan dengan caranya. Bahkan ada kitab-kitab apok apokrip yang kemudian disortir dan e, dianggap sebagai ajaran-ajaran heresi itu tantangan gereja pada zaman itu. Nah, terlepas bahwa nanti e, skisma itu terjadi, tetapi masih ada pengakuan konsili-konsili e, awal ya, tujuh konsili itu dan juga tujuh sakramen ya e, dalam hal dengan gereja-gereja timur yang berbahasa Yunani atau gereja-gereja di wilayah timur tengah. Nah, e, nanti abad ke-16 itu kan kita melihat lagi ada masalah-masalah Kecil yang terjadi di Jerman, lalu itu juga menjadi tesis dari Martin Luther. Tetapi, kan, eh, eh, apa yang dihadapi oleh Martin Luther dengan imam-imam eh, yang mungkin waktu itu menjual indulgensi atau atas pewenang Paus? Nah, kita kan tidak bisa merepresentasikan orang-orang yang hidup di zaman Martin Luther itu dengan keseluruhan gereja yang sudah hidup sepanjang zaman. Artinya, itu mungkin salah satu masalah saja, tetapi itu tidak bisa begitu saja digadaikan dengan 16 uh, abad uh, sebelum Martin Luther lahir atau sebelum gereja-gereja yang lain terpecah. Nah, itu kalau kita uh, cara membaca sejarahnya dan juga kita melihat bagaimana kepemimpinan Petrus itu. Nah, kalau kita melihat kembali bahwa uh, apakah penting kita harus mengatakan bahwa Petrus yang mendirikan semua gereja di antik Alexandria atau tidak? Nah, itu tidak menjadi soal, ya, karena memang semuanya didirikan oleh para rasul. Tetapi amanat kepemimpinan tetap patokan pada Petrus, sehingga ada surat-surat Petrus itu, kan? Surat-suratnya bersifat untuk seluruh jemaat yang kita baca dalam satu Petrus, dua Petrus itu, kan. Tetapi kalau baca Paulus, ya, dia mengarah pada jemaat tertentu. Artinya, bahwa itu memang mengajar Petrus sebagai pemimpin semua para rasul, dalam kisah para rasul, dalam... 1 Korintus 15 ayat 5 kan Paulus juga menyebut setelah dia pergi beberapa tahun dia kembali lagi ke Yerusalem. Nah mungkin ini perlu kita refleksikan lagi ya mungkin bersama teman-teman. Uh, ini kita hanya refleksi saja ya. Kita tidak mungkin mau. Ini sampai kucing bertanduk juga tidak mungkin ini gereja-gereja lain mau bersatu. Kalau istilah menyebut kalau dalam dokumen resmi gereja kalau menyangkut kesatuan gereja selalu menyebut gereja katolik. Karena menyangkut keseluruhan gereja. Kalau menyebut Katolik Roma, itu berarti mengujuk pada sasta Apostolik, di mana terakhir kalinya Petrus pertahankan eh, Injil di sana, menguatkan iman orang-orang Kristen entah yang dari Yahudi Kristen atau orang-orang Roma. Tetapi dia juga mati di situ. Jadi bersama Paulus pun dia mati di situ. Artinya bahwa siapapun yang menggantikan setelah Petrus mati, tempat di mana terakhir dia mati, menurut tradisi yang kita baca, ya dia otomatis menjadi penggantinya itu. Nah, lalu yang berikut, kalau menyebut Katolik, tentu itu meracu, merujuk pada semua gereja, tapi Katolik Roma bukan hanya tahta apostolik, tetapi juga pada ritusnya juga. Jadi kalau menyebut ritus, maka itu berbahasa latin. Tetapi, tidak dimaksud bahwa seluruh gereja itu adalah Katolik, Kristus, eh, Latin. Nah, itu tidak terlalu tepat. Istilah Roma hanya spesifik untuk penggunaan bahasa Latin dalam liturgi. Nah, tidak harus mengacu untuk seluruh gereja, karena gereja lain juga kan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ada, kan? Tapi, kalau merujuk Katolik, maka keseluruhan gereja situ. Nah, mungkin penting kita melihat apakah kesatuan iman, pengajaran itu masih penting atau tidak. Ataukah apakah kita hanya melihat bahwa yang penting kami punya kitab suci, ya sudah kita menafsirkan. Karena ini nanti akan menjadi masalah ketika orang-orang non -orang Kristen bertanya, kamu pengajaran iman itu yang sama apa? Nah, misalnya ada berbagai persoalan yang dipertanyakan tentang ini tentang ini orang tanya tentang bagaimana menjelaskan kemanusiaan Yesus itu? Apakah Yesus tidak terikat dengan dosa Adam dan segala macam? ya itu tentu menjadi kerumitan tersendiri kalau kita mau menjawab maka perlu juga banyak kesatuan uh, ajaran yang tepat tetap uh, petunjuknya ada dalam uh, kitab suci ya tetapi kan kitab suci itu kan se seluruhnya tentang cerita relasi Tuhan dengan manusia tentang kehidupan Yesus tentang gereja uh, jemaat perdana itu uh, nah kalau uh, Uh, mungkin saya mau menyampaikan satu hal lagi. Uh, Yesus selalu mengamanatkan pada malam perjamuan terakhir. Uh, uh, dia selalu merujuk pada uh, Petrus ya saat dia menetapkan uh, perjamuan terakhir yaitu pasca Tuhan kita Yesus Kristus. Uh, dia menunjuk arti sebenarnya dari tempat utama Petrus itu. Nah, kalau kita merefleksikan makna perjamuan terakhir lakukanlah ini sebagai kenangan akan laku dan seterusnya, artinya bahwa setelah Petrus mati, berarti harus ada yang melanjutkan. Nah, kalau melanjutkan berarti harus tetap dalam satu rangkuman kesatuan. Nah, terlepas dari eh, kita merujuk pada sejarah di masa lalu dan bahwa sekarang kita sudah eh, de facto seperti ini, ya eh, kalau harapan Gereja Katolik bahwa supaya sesuai amanat Kristus ya kita tetap bersatu di dalam di dalam satu iman yang benar walaupun mungkin ada dalam hal penafsiran teologinya berbeda tetapi kalau dari pandangan gereja Katolik mungkin lewat cara dialog kita bisa menemukan satu akumulasi pengajaran karena memang itu adalah kehendak Kristus supaya kita berpijak pada iman yang satu dan eh, yang dan sama mungkin untuk sementara itu dulu uh, paman dikasih dan teman-teman oke paman berdua kita iklan dulu Oke, okay, Bapak dan rekan-rekan yang ku cinta, yang ku kasihi, uh, sebelum merujuk kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita Protestan, <coughs> saya akan menyampaikan video Katolik Kristus Timur ya, biar supaya Om Siam sama Om Memen tahu satu naungan dalam paus Roma. Kita putar Katolik Kristus Timur. Uh...

نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكن أجل أيها الرب محب البشر لا تهملنا لألا تقوى علينا التجربة بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين السلام لجميعكم ومع روحك نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوس الغافر وامام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركه من الراحة القدس الاله الواحد امين. المجد لله في العلا وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبني البشر كل حين الى الابد. قونا يا ربنا والهنا بحنانك نحن الضعفاء لنحتفل بهذه الاسرار المقدسه التي وهبتها لتجديد وخلاص طبيعتنا الفقيره برحمه ابنك الحبيب يا رب الكل الى الابد يا رب من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك اللهم أقمني بنقاء القلب وطريق الكمال وفعل البر والمتكلم تكلم من قلبي بالحق من بلسانه لا يختاب وبصاحبه لا يصنع شرا وبق dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari Bapa kami di surga Kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi dan di surga. Memuliakan nama-Mu, menyatakan kuasa-Mu, melimpah atasmu. Berikanlah hari ini berkat secukupnya ajak kami bersyukur setiap hari berikanlah hati ini mau mengam Tradisi Katolik Ritus Timur dan kita video terakhir penyampaian membuat simbol kebesaran tanda salib dengan bermacam-macam bahasa. بسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وامي عيسى ايسينى اي دوخة شباتوها بيتا بوترور بوترات مابكواش رواد بردان وي وامي عوصى ايسينى اي دوخة سباتوها مني عوصى ايسينى اي دوخة سباتوها ونور ديو بير ديو فيس ديو اسبري امين

Itu tadi tanda salib bermacam-macam bahasa ya. Dan tadi sebelumnya itu video Katolik Ditus Timur, Kaldia, Syria Siro Labar, Malangkara. Oke, saya persilakan untuk Om Emen. Silakan Om Emen, monggo. Oke, terima kasih ya. Penjelasan juga dari Romo Padua. Ini menambah apa ya istilahnya pemahaman kita ya terkait dengan kekristenan ya dan kita juga sebenarnya uh, melihat ini sebagai sesuatu yang ya pada saat ini uh, perbedaan di antara Kristen itu uh, adanya macam-macam ini itu suatu apa bisa dikatakan keniscayaan ya uh, harus berbeda kalau menurut saya kata gini Kenapa saya katakan seperti itu? Uh, tidak melihat dari uh, hanya ketika abad 16 ketika terpisahnya gereja Protestan dengan gereja Katolik ya. Saya saya melihat dalam pemahaman Alkitab sejak zaman Paulus pun gereja itu sudah banyak banyak aliran-aliran uh, gereja sampai-sampai uh, Paulus dalam surat-suratnya berupaya untuk mempersatukan, tetapi dia mengatakan bahwa uh, perbedaan itu memang harus terjadi. Bahkan dia mengatakan uh, kita mengakui perbedaan itu. Biarkanlah Apolos yang menanam dan Paulus yang menyiram gitu. Jadi setiap gereja apa uh, setiap aliran-aliran gereja itu yang sudah ter terpisah-pisah itu itu sudah apa namanya memiliki tugas dan misi sendiri-sendiri seperti perkataan Paulus tadi bahwa Apolos yang menanam Paulus yang menyiram gitu jadi eh, saya tidak melihat bahwa perpecahan di gereja itu terjadi hanya pada abad 16 itu ketika Protestan memisahkan diri dari Katolik dan bahkan di zaman ketika gereja mulai menyebar ke Arab Saudi ke Jazirah Arab itu kita bisa melihat bahwa aliran Kristen itu sudah macam-macam bahkan ada yang disebut Nasrani ya teman-teman mungkin tahu yang eh, kalau kita eh, pahami dari pemahaman umat Islam ya yakni adanya pamannya Nabi Muhammad itu eh, saudara sepupunya istri Nabi Muhammad yang pertama Khadijah itu kan Istri pertama Khadijah itu kan seorang Nasrani. Sementara Nasrani yang ada di situ, kalau kita mengacu kepada Alkitab itu Nasrani itu dianggap sebagai bidat ya. Kemudian ada lagi aliran-aliran Kristen yang lain, seperti yang ada di dalam Surat Maryam, di mana aliran Kristen itu ada yang menuhankan Maryam. Nah itu yang menuhankan Maryam itu yang kalau kita pernah dengar di pembahasan dari uh, Pak siapa namanya uh, Bambang Nursena, itu itu yang disebut sebagai koliridiarisme. Koliridiarisme. itu adalah orang-orang yang menyebut, menjadikan Maryam itu sebagai Amen. ya. Ma, mohon maaf saya potong sedikit ya Pak Emen ya. Uh, Tadi yang disampaikan Pak MN, uh, secara pribadi saya kurang serat yang dimaksudkan uh, dalam perbedaan dalam masih dalam satu tubuh itu yang sudah jelas. Di tempat kami ini Pak Eman, Katolik Ritus Timur dan Katolik Ritus Barat. Berbeda dalam liturgi, tata cara, bahasa, tetapi masih dalam satu penggembalaan Pak Eman. Begitu Pak saya mohon maaf Pak mohon maaf Pak Eman. Iya. Siapa apa-apa Pak. Saya tidak dalam rangka mau membedakan antara Katolik Ritus eh, Timur Barat bahwa eh, perbedaan di dalam kekristenan itu kenapa surat eh, surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu mengatakan bahwa eh, kita adalah eh, berbeda-beda tetapi satu tubuh itu karena ada perbedaan-perbedaan seperti ini gitu gitulah ya, itu jadi, yang uh, yang yang kalau merujuk pada surat itu loh pak eh, kalau yang Pak Emen mendasar pada surat itu yang itu tadi saya sampaikan Itulah Ritus Barat dan Ritus Timur. Yang dimana dulu, sebelum menjadi 23 Ritus, dulu 11 Ritus, Pak. Timur itu hanya 11 yang, yang menggabung kepada, kembali kepada kesatuan satu pengembalaan Roma, yaitu di bawah Tata Petrus yang sekarang Paus Franciscus. Dulu hanya 11 Ritus, Pak. Dengan perkembangan, dengan suatu kebenaran semakin menyol, akhirnya sekarang 23 Ritus Timur, bapak Kalau oh, iya. yang berkaitan ya, dengan sekisma saya sebetulnya tadi ini ada di depan saya buku sejarah skisma pak di depan saya ini sekisma iya. besar barat dan timur pak ini kalau saya baca ngeri pak luas banget pak makanya saya hanya menggariskan dalam satu penggembalaan ya dalam satu penggembalaan tapi berbeda tata cara nggak apa-apa dogma doktrin sama pak itu timur kan tadi saya sampaikan kan, di video itu dengan bahasa Kaldea bahasa siroma labar Malangkara dan banyak itu tanya, pak di situ pak Tapi tetap dalam ya. satu pangkuan penggembalaan. Begitu bapak. Apa -apa. Silakan pak monggo. Iya iya apa apa saya tidak dalam rangka mem membedakan itu yang di Katolik. Tapi tadi juga di awal pak Guru Sam katakan dan uh, di saya menyimak di penutup Romo Padua katakan bahwa uh, tadi uh, bahwa perbedaan itu ya apalah kita ini tadi Pak Pak Sam waktu pembukaan nanti Pak Sam mungkin bisa jelaskan ya Pak Guru Sam kita mau berupaya bagaimanapun terhadap perbedaan yang sudah ada dari sejarah yang sudah lama ini itu apalah kita gitu jadi kita uh, dan saya juga sudah katakan daripada kita melihat perbedaan-perbedaan itu dalam satu perbedaan saya lebih senang melihat bahwa itu adalah kita mencari di mana kesamaan-kesamaannya Nah itu yang saya katakan di sini, bahwa uh, saya lebih memilih tidak menonjolkan perbedaan itu, tetapi saya lebih memilih untuk mempersatukan persamaan-persamaan uh, yang sudah ada di antara semua gereja-gereja yang ada. Tetapi ruang lingkup, saya kembalikan lagi kepada Alkitab, bahwa semua yang mem mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat pembukaan saya sudah katakan, itu adalah, Uh, gereja apa uh, itu adalah gereja yang dimaksud sebagai satu bu Kristus. Jadi semua yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di luar itu, walaupun dia mereka mengatakan bahwa uh, dia mengakui menyebut nama Yesus, tetapi dia mengatakan Yesus sebagai nabi biasa, sebagai utusan ini, kan itu kan ada yang dari Arianus itu ya, yang sekarang yang mungkin jadi saksi Yova menurut saya itu adalah sudah di luar tubuh Kristus seperti itu. Nah itu itu yang saya katakan. Jadi saya lebih memilih untuk uh, melihat pada di mana titik-titik pertemuan, di mana titik-titik kesamaan itu di antara perbedaan-perbedaan kekristenan. Dibanding saya harus bicara, oh ini kita berbeda di sini, kita berbeda di sini. Nah seperti itu yang saya maksudkan Pak Mas DKC. Mungkin Pak Gursa bisa tambahkan lah. Saya mungkin kurang pintar dalam men menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran saya mungkin pak guru sam bisa makan ya terima kasih oh om emen silakan om siam waktu dipersilakan om siam <tik> oh, iya <tik> oh, mungkin saya sampai kepada uh, inti yang ingin saya sampaikan ya dalam diskusi kita ini terus terang saya senang ya malam ini yang pertama, oh sebelum sebelum saya sampaikan, saya mau ngomong gini dulu. Tadi ada saya lihat di kolom komen ya, agak keliru ya mengenai Protestan. Nah, Protestan itu bukan berasal dari kata protes ya, teman-teman. Bukan protes, tapi Protestan itu dua kata dari bahasa Latin, pro dan testanum. Ya, jadi bukan protes. Jadi jangan ada yang bilang Protestan berdirikan karena protes-protes. di gereja Protestan itu tukang protes, bukan bukan bukan. Protestan itu berasal dari kata pro dan testanum, artinya testanum itu sama seperti testament yang kita tahu dengan Old Testament, New Testament, ya perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi spiritnya adalah waktu itu eh, eh, gerakan reformasi itu mengembalikan kepada eh, apa Kitab Suci yang penuh, yang sepenuhnya. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi bukan protes ya. Teruskan uh, sedikit. Nah, Pak. Sam, saya mencari. boleh 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 mengomentari, sahabat sahabat. Uh, eh, mungkin kita membaca buku sejarah yang berbeda, saya tidak tahu. Tetapi yang kami pelajari dan itu masih tercatat di gereja-gereja Lutheran sampai saat ini. Silakan dicek. Uh, protestan itu dari kata protestatio bahasa Latin. Jadi waktu itu protesnya bukan kepada paus. Kepada pemerintah Jerman, supaya menyetujui, kami boleh mendirikan gereja-gereja. Tetapi, waktu itu tidak disetujui, itu konteks historisnya begitu, sehingga muncul istilah Protestan. Itu bisa dicek langsung di gereja Lutheran. Mereka mengakui itu juga. Jadi, sebenarnya protest, Protestamen ini sebenarnya hanya sebuah bahasa baru yang diciptakan di beberapa channel yang saya lihat itu, karena istilah Protestamen, Testamen itu kan kata umum perjanjian. Testamen, Testamen itu kan perjanjian. Nah perjanjian yang dimaksud apa? Karena nanti menjadi uh, kontradiksi interminis dengan istilah itu sendiri. Seperti uh, bahasa itu dipelintir di menjadi Protestamen. Padahal sebenarnya Protestan memang Protestatio, istilah itu ditulis oleh para penulis sejarah ketika uh, jadi tidak merujuk pada Luther ya, uh, tetapi lebih pada kemudian yang menjadi pionirnya itu lalu yang lain ada gerakan-gerakan baru protes supaya diakui secara politik oleh negara. Itu sejarah yang saya baca. Nah, itu kalau kita membuktikan kita bisa cek di gereja-gereja Lutheran yang masih hidup di uh, Jerman itu dan mereka masih uh, menggunakan tradisi uh, uh, apa? tradisi perayaan-perayaan seperti Katolik pada abad ke-16 itu. Masih tanda salib, masih pakai salib, masih pakai gambar, itu silakan dicek. Bahkan mereka sendiri tidak mau menyebut diri Protestan. Nah, itu ada videonya juga yang uh, pernah kita tayangkan di channel DKC yeah. itu. Uh, waktu itu ada pendeta Protestan yang berdialog, eh Luteran. Uh, mereka yeah. sendiri tidak mau menggunakan Protestan. Itu silakan dicek. Uh, supaya jangan ada kesalahpahaman. Ya mungkin Protestan, saya tidak tahu sampai muncul Protestan. Ya mungkin kita sumber referensinya berbeda. Ya, lanjut, lanjut. Ya. Uh, terima kasih Bapak, buat buat uh, penjelasannya ya nanti kita bisa cek. Nah kemudian begini, saya mau katakan begini aja, uh, tidak panjang lagi saya mungkin uh, mau lift juga. Uh, kalau kita bicara sejarah ya dalam hal ini sejarah perjalanan gereja, memang dalam memahami gereja secara utuh kita harus merujuk kepada sejarah. Tapi saya mau katakan, kita jangan memuliakan sejarah. Ya, maksud saya begini, pelaku sejarah itu juga manusia biasa di masa lalu. Mereka bisa sangat keliru, bahkan sesat, ya, jauh dari Tuhan, walaupun, ya, cubahnya masih berjubahkan eh, eh, seolah-olah dalam Tuhan. Kita tahu dalam sejarah bahwa ada, ada Dark Ages ya atau zaman kegelapan abad 10. ya itu zaman kegelapan itu hampir satu abad yang menyebabkan zaman kegelapan terjadi itu bukan bukan organisasi sekuler bukan juga uh, pemerintahan atau kerajaan yang ada pada masa itu tetapi bersumber daripada gereja ya kan artinya apa gereja bisa keliru di dalam sejarah dan dampaknya sangat luar biasa. Waktunya juga bukan singkat, ratusan tahun. Ya, kita kenal waktu itu, ya kita katakan ini kesilapan masa lalu lah, sekarang tidak ada. Ya Kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa ada kesilapan itu. Sampai ada namanya surat pengampunan dosa dan sebagainya itu. Ya. Nah itu, <tuh> itu sudah sangat bertentangan ya dengan dengan kitab suci dengan apa yang eh uh, digariskan dalam dalam uh, firman Tuhan, dalam kebenaran. Nah, itu itu sejarah, begitu maksud saya. Nah, tetapi tidak semua dalam sejarah itu buruk. Ada sejarah yang baik. Ada sejarah nah, Mau uh, izin sebentar, Pak, Pak Guru. Ini zaman kegelapan yang mana maksudnya yang di Eropa ya? Di zaman medieval ya? Iya betul sekali. Zaman abad pertengahan, Pak. Nah, itu mitos, Pak. Itu udah di, di ini dibantah berkali-kali bahwa itu mitos. Buktinya ilmu pengetahuan berkembang di zaman itu. Kalau dikatakan sebagai zaman kegelapan, di mana zaman kegelapannya? Justru ilmu pengetahuan itu sangat-sangat berkembang. Dan itu sumbernya dari biarawan-biarawan Katolik. Kalau dikatakan sebagai zaman kegelapan, apanya yang gelap? Mungkin perlu di, dibaca, seperti yang tadi disampaikan uh, Pak Dua. Kita perlu membaca. Ini presentasi lagi dari. ya, Pak. Pak, apa namanya? An-katolik. Ini presentasi sejarah lagi. Jadi, kalau dari, dari harafiahnya, disebut zaman kegelapan, berarti uh, gelap itu lawan katanya terang. Artinya, ini kan merujuk kepada uh, soal iman orang itu sudah enggak dijalankan yang ada gelapnya gitu sisi gelapnya sudah jauh dari kebenaran maksudnya begitu jadi kalau pada masa itu ilmu pengetahuan berkembang industri mulai hidup nah indah apa-apa itu itu satu bagian dari perjalanan uh, peradaban manusia tapi ini lebih kepada perjalanan iman ya perjalanan iman orang-orang uh, Kristen Boleh contoh, kan? Pak? Iman iman Kristenan yang menjadi gelap pada saat itu di mana? Nah tadi saya sudah sebutkan salah satunya puncaknya itu adalah seperti uh, penjualan surat pengampunan dosa A atau misalnya ah itulah ya contoh puncak menurut saya yang sangat real uh, sebuah penyimpangan begitu loh pak. Nah, <laughs> Jadi maksud saya, saya begini, terserahlah ya, itu ya, itu mitos atau apa, ya. maksud saya begini dalam hal menyimpulkan atau 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 e, mengatakan bahwa ini yang benar yang sana sudah sesat kita jangan semata-mata merujuk kepada e, perjalanan sejarah gereja saya gini saya cenderung tidak memuliakan organisasi saya cenderung tidak memuliakan merek gereja saya lebih memilih memuliakan Yesus sebagai Tuhan kira-kira begitu mak saya ya karena apa waktu di surga nanti nggak tahu kepercayaan teman-teman waktu di surga nanti saya percaya orang Katolik masuk surga orang Protestan di pinggir saya kira nggak ada begitu orang orang Protestan juga tidak percaya Protestan masuk surga Katolik di pinggir nggak begitu ya kan nggak ada begitu sebab organisasi tidak menyelamatkan kita yang menyelamatkan kita adalah darah Yesus jadi <tuh> hendaklah kita eh, dalam perbedaan Tetap bisa sehati sepikir dalam menjalankan misi. Kita bisa bangga dengan organisasi kita. Saya juga bangga dengan organisasi saya. Tadi Pak Emen sudah kasih tahu saya dari gereja Bethel tapi saya tidak pernah bilang kepada diri saya dan kepada anak-anak saya, sekali GBI tetap GBI tidak. Saya ajarkan kepada mereka sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang saya ajarkan. Entah mereka nanti pindah ke gerejanya, Pak Emen menjadi GPIB ya terserah mereka. Yang penting mereka masih bawa Alkitab di tangannya, mereka masih berdoa kepada Yesus, mereka masih beribadah pada hari Minggu ke gereja. Itu yang saya ingin tanamkan. Jadi kadangkala begini, saya prihatin ya, kadangkala dalam perbedaan ini kita, bukan kita lah, ada oknum-oknum ya, orang-orang yang terlalu, nah, mungkin kita di sini di room ini tidak ada yang begitu, terlalu ya memuliakan Organisasinya sehingga lupa esensi dalam beriman seperti itu. Kita jangan sampai seperti itulah. Kita silakan hormati uh, apa namanya hierarki kepemimpinan gereja kita. Kita bangga akan itu, tapi lebih kita ini adalah memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak-bapak, teman-teman semua. Selamat malam. Oke, terima kasih Om Sam. Saya ingin menyampaikan Iya ya saya juga juga ingin meluruskan tadi. Di yang berkaitan surat indulgensi. Tapi kalau Om, I'm Katolik mau menjelaskan, enggak apa-apa, saya persilakan. Berkaitan dengan indulgensi yang dulu kita pernah reaction ya, Om. Eh, indulgensi surat 81 ya, sama uh, sisi... Ya, uh, mungkin yang hati, lain silakan. ini. Om, om DKC ada yang menarik. Kalau kita mengatakan yang penting masih sama-sama kitabnya. Masih sama uh, kepada Tuhan Yesus. Ini sikap ignoran jadinya. Ini yang uh, tidak pas sebenarnya dua klaim kebenaran itu tidak mungkin dua-duanya benar. Salah satunya pasti salah. Atau kedua-duanya salah. gitu. Kalau kita kemudian ignoran, ah yang penting masih sama-sama, let's say, sama-sama protestan. gitu. Nanti ah masih sama-sama Kristen. Masih sama-sama ketuan Yesus. Nanti lebih luas, ah masih sama-sama satu Tuhan kok. Bukan Kristen lagi. Ini sikap ignoran kayak begini, ini bahaya jadinya. Bagus kita memahami, ya kita berbeda dalam hal iman dan itu tanggung jawab kita masing-masing karena kita iman kita ya jelas iman kita berbeda, itu tanggung jawab kita masing-masing kepada uh, yang kita imani. Kalau bilang sama-sama Tuhan Yesus masih sama, Yesus yang mana, yang diajarkan oleh siapa, apakah sama yakin apa sama, itu. Ini uh, sangat berisiko kalau kemudian kita yang penting masih sama, Alkitabnya sama. Sorry, Alkitabnya aja sudah beda. Jumlah kitabnya saja sudah beda. Beberapa kitab yang dikanon oleh Katolik ditolak oleh uh, Martin Luther pada saat itu. Sudah berbeda. Sudah berkurang kitab yang dipegang oleh saudara-saudara Protestan. Untung yang di PB pun tidak ditolak mentah mentah sama Luther hanya ditaruh di bagian belakang di bagian indeks seandainya pada saat itu tidak diingatkan oleh sesama reformisnya yang kita sebut reformis padahal sebenarnya kurang pas juga kalau dibilang reformis ya para reformator awal itu Nggak, namanya tidak bukan itu om 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 I'm Katolik mohon maaf saya salah uh, di video saya di kaitan konten namanya revolusi om Ya sebetulnya ah. uh, namanya itu revolusi ya. bukan bukan reformasi bukan reformator. Tapi saya suka ah. ya uh, gini om berkaitan kalau kita membedah benar-benar sejarah yang benar memang pahit om. Tadi eh, om om Katol kan semuanya tapi tolong coba dikupas lebih dalam kaitan dengan surat pengampunan dosa sudah kita tanggapi berkali-kali kita reaksi berulang-ulang itu ya, berulang-ulang terus. Silakan, om. ulang tapi ya uh, saya kira nanti mungkin ada paman Padua yang lebih pas untuk menjelaskan. Memang menarik saya kemarin kita diskusi dengan uh, paman Padua dengan paman Jack Octete. Mungkin sudah tidak pas kalau kita berbicara masalah iman yang jelas-jelas berbeda pasti antara uh, Katolik dan non Katolik. Mungkin yang perlu kita diskusikan lebih jauh adalah ajaran-ajaran mungkin bukan ajaran iman lagi tapi bagaimana sikap sikap Katolik dan protestan menghadapi kehidupan sosial seperti yang dicontohkan kemarin oleh uh, kedua paman. Ba bagaimana menghadapi misalnya terkait aborsi. Wah, itu juga sudah ditanggapi oleh uh, channel ini. Ya. ini aborsi. Ya. Ya. Bagaimana itu kalau mau memang mencari persamaannya seperti itu. Mm -mm. Kalau benar serius mau mencari kesamaan dalam hal itu, cara pandangnya. Karena tadi klaim kebenaran, dua klaim kebenaran tidak mungkin dua-duanya benar salah satunya salah atau yeah. dua-duanya salah nah, kalau kita mengambil sikap ignorance waduh beresiko sekali yang penting kita sama-sama yeah. Kristen waduh sangat-sangat beresiko mungkin itu saja Om Dikasih oke okay, siap yeah, yeah. terima kasih Om M. Katolik oke okay. Uh, sebetulnya sudah mau ke gomnya ya, cuma Om Katolik mungkin memberikan kesempatan untuk teman-teman uh, lainnya. Oke, Om Sastro, silakan Om Sastro. Ya, dibuka, Om. Oke. Okay. Uh -uh. uh, kembali tadi mengenai mengenai dialog antara Kristen dan, dan mengenai Katolik dan non-Katolik ya. Om, bisa dibentangkan ini enggak, Om? Yang di website christianunity.va ya? Oke, okay. oke. Oke oke, ya sebenarnya mungkin info juga buat Pak Sebaik. Emen dan Pak Pak Guru Sam ya. Jadi sebetulnya pimpinan-pimpinan itu -pimpinan sudah melakukan dialog-dialog <laughs> mencari kesamaan-kesamaan antara kesepakatan antara Katolik dan dan Protestan ya. Kita bisa lihat di sini nanti. ya www. Christian ya. Christianunity.va. Ya ya. ChristianUnity

Nah, masih bunyi-bunyi Om. Baru nih. Nampak Om? Ya, oke. Okay. Nah, ini 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 website WhatsApp dari Vatikan itu yang uh, apa yang membicarakan mengenai ya, apa dialog 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 dengan Satu. dengan antara katolik dengan ya. halo ya lanjut om lanjut ah, ini kan bahasa italia om itu ketik yang eng om bahasa inggris om oke ya oke udah, udah 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 bahasa inggris nah nah itu kan bisa lihat yang itu ekumenik ekumenikal itu ya ekomunikal. Oh. yang Western ya section ya ya kita kita fokus yang Western section ya. kalau kalau yang Eastern section itu kan dengan okay. dengan Ortodok dan Ortodok Oriental ya nah itu kan disebut okay. itu, kan, okay. itu kan itu di, itu kan dialog dialog yang dilakukan oleh Gereja Katolik dengan aliran-aliran Kristen yang lain nah nah itu kan sudah yeah. progresnya termasuk dokumen-dokumen hasil hasil dialognya seperti apa itu contoh aja klik aja yang dengan Lutheran Om. Lutheran Board Federation ya bukan Luteran, hanya Lutheran tuh ada dengan Ketel. dengan Reform nah itu yang pertama di, yang atas, Roman di atas Ketel. di atas di atas oke oke yang di atas itu ya Tapi kosong nih. Ada dokumen, dialog itu dokumen. Nah, okay. terus. Nah itu kan hasil hasil pembicaraan dialog tahun berapa tahun berapa hmm. bahwa memang untuk menuju kesatuan juga sudah dilakukan dialog-dialog ini antara antara Katolik dengan dengan non-Katolik itu. Nah hasilnya di sini semua nih. Itu selalu, selalu masih progres juga sampai nantinya uh, terus-menerus akan dilakukan. Pak Emen sama Pak Guru Syang bisa lihat di sini nah di website ini nanti ke dokumen hasil dialognya seperti apa bisa dibaca di sini semua. Kita juga dari Komat Katolik juga bisa melihat di situ karena kan karena mungkin informasi ini kan juga banyak orang yang belum tahu gitu Pak Erik. Iya yeah, betul betul. Nah itu tidak hanya dengan Lutheran itu juga ada yang dari Reform, Metodis, Anglikan, kemudian juga dengan termasuk yang karismatik dan pentakosta itu juga ada progres-progresnya di situ semua. Termasuk juga dengan old katolik tradisional itu. Nah, ini ini bisa informasi bisa dilihat di sini semua. Bahwa, bahwa memang dialog-dialog itu sudah dilakukan pada tingkat atas gitu. gitu. Untuk menuju, menuju persatuan gereja. Itu kan juga Christian unity kan dulunya. Ya cukup Om, cukup cukup Om. Ini untuk untuk informasi aja. Itu terima kasih. Ya bagikan oh, Om Erik. Ya, bagikan linknya ya, di biar uh, ibu bapak dan rekan-rekan bisa uh, uh, klik linknya untuk mengetahui. Ya dasarkan Oke, sahabat untuk paman kita paman padua silakan paman. mic nya paman, <tuh> paman pak dua, nya paman, silakan paman. Iya, iya, ya, oke, siap, siap. Ya terlepas bahwa uh, dalam tubuh gereja, ya kita semua ya, termasuk halo. dalam gereja katolik ya. sendiri juga, ya di masa lalu ya teman-teman. Halo, halo, bisa dengar? Ya? Bisa ya? Halo? bisa 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 bisa, Halo? bisa 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 oh bisa ya, bisa, paman ya ya bahwa dalam tubuh gereja Katolik sendiri atau dalam tahta Apostolik sendiri bahwa dulu juga ada paus tandingan atau ada paus yang memindahkan tahtanya ke Avignon di Prancis bahwa ada paus yang berkolaborasi dengan pimpinan negara atau apa tapi itu kan semuanya sudah terselesaikan juga karena yang kita rujuk untuk kesatuan gereja itu adalah pengajaran yang satu dan sama, bahwa nanti ada manusia-manusianya yang memimpin, dia juga punya dosa, punya kesalahan, ya itu bukan menjadi sebuah rujukan kita untuk uh, mengatakan bahwa uh, secara keseluruhan gereja itu salah, karena pengajarannya tetap benar, tetapi bahwa orang-orang yang mungkin menjalankannya secara tidak betul nah itu juga kita akui nah, kita akui itu juga, dalam sejarah ada kok Nah, paus Yohanes Paulus kedua sendiri juga sewaktu beliau masih hidup dia sudah waktu pembukaan tahun jubileum tahun 2000 dia berdoa untuk dosa-dosa gereja di masa lalu apa segala macam perang salib dengan protestan kita juga saling perang apa segala macam nah itu eh, persembahan itu yang eh, menjadi buah rekonsiliasi gereja supaya eh, kita yang hidup di saat ini bagaimana kita berdialog Supaya menemukan sebuah refleksi untuk semakin menemukan kebenaran yang utuh sempurna, karena kitab suci itu menjadi pedoman petunjuk tentang Yesus yang historis peristiwa kebangkitan Yesus. Tetapi, bahwa persoalan yang baru tentu saja tidak semuanya tercatat secara eksplisit dalam kitab suci, uh, makanya seringkali uh, menjadi masalah ketika berhadapan dengan gereja-gereja reform yang membawa visi sola scriptura, sola fide, dan sola gracia, nah itu akan menjadi kesulitan untuk berdialog. Nah, itu salah satu contohnya di situ. Karena memang eh, ketika berbicara tentang eh, tradisi dan kitab suci, magisterium sebagai tiga pilar, yang saya kira ini berlaku untuk semua gereja, terlepas bahwa ada gereja yang menolaknya atau tidak, eh, itu tergantung refleksinya bagaimana Proses penemuannya itu bagaimana, karena kita tidak hanya dibatasi oleh eh, kita. suci saja masih ada Roh Kudus yang membimbing untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di saat ini. Misalnya, contoh-contoh, misalnya ini contoh saja ya, saya kasih contoh konkret saja. Misalnya, kita ngomong baik tabung, apakah Protestan menolak itu atau tidak. Kalau Katolik pasti menolak, hukuman mati, apakah gereja lain menolak itu. Nah, ini kita harus punya satu pemikiran, pengajaran yang benar, yang tepat, dengan alasan-alasan argumentasi berdasarkan wahyu ilahi dan akal budi manusia yang menerimanya untuk menangkap itu. Jangan sampai satu bilang, "Oh, itu tidak dosa," yang satu bilang, "Itu dosa." Nah, itu menjadi masalah bahwa Kristus sudah mengamanatkan itu. E, kalau pengajarannya berbeda, ya nanti bilang Tuhan Yesusnya juga beda, gerejanya juga beda, e, bisa jadi surga juga beda. Karena surga itu kan tempat berkumpulnya persekutuan semua orang yang sudah bersatu dengan Tuhan. Bagaimana kalau orang ingin bersatu di surga, tapi di dunia ini tidak bisa bersatu dalam hal apa? Pengajaran yang benar, ini menjadi masalah kita bersama sebenarnya. Tidak penting harus mau belajar, mau kita harus tafsirannya bagaimana, tetapi kalau misalnya ada masalah moral yang muncul, bagaimana cara menjawabnya? Masalah komunisme, masalah atisme apakah itu dijawab oleh gereja-gereja lain. Nah, kalau membaca dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik itu kan sangat banyak sekali, bahkan saya pribadi kalau belajar sampai saya mati juga saya tidak akan cukup untuk mempelajari itu secara lengkap. Walaupun di dalam tubuh Gereja Katolik sendiri masih ada pro dan kontra, tetapi bahwa bukan berarti harus keluar. Tetap kita taat, kita ikuti, kita refleksikan terus karena kita percaya Tuhan pasti akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, ini kan masalah nanti soal masalah uh, kuasa melepaskan mengikat. Ini kan juga masalah pengajaran juga menentukan benar tidak benar. Contohnya aborsi, hukuman mati. Belum lagi ngomong baik tabung, loaning. Belum lagi stem cell. Orang membuat apa dari? Ya, kalau di yang saya tahu di gereja Katolik itu sudah sangat jauh dibicarakan sekali. Lalu bagaimana uh, konsep paham tentang martabat manusia itu apa, hak asasi manusia itu apa? Dalam konferensi PBB mereka banyak mengkritik gereja Katolik karena uh, paham hak asasi manusia antara Katolik dan PBB sendiri saja berbeda. Ya di PBB kan ada juga wakil dari Katolik Roma uh, semacam duta yang juga hadir dalam konferensi-konferensi itu mewakili Vatikan uh, sebagai sebuah negara juga ya uh, negara kecil sebagai uh, lembaga yang uh, mengepalai menggembalakan gereja uh, Katolik secara keseluruhan. Nah, ini akan menjadi masalah ketika uh, bagaimana menghadapi masalah-masalah moral. Jadi kita tidak bisa menentukan uh, apakah aborsi itu ada dalam kitab suci, apakah bayi tabung ada dalam kitab suci, uh, apakah kontrasepsi ada dalam kitab suci, kontravita ada dalam kitab suci itu pasti tidak akan ditemukan, sehingga eh, tradisi pengajaran itu juga penting untuk melengkapi lagi wahyu Tuhan lewat Roh Kudus yang Kristus utus, karena Yesus sendiri juga bilang dunia ini tidak akan cukup untuk memahami, nah, maka Dia mengutus Roh Kudus itu untuk menuliskan semua hal itu tidak akan cukup menampungnya. Nah itu kalau kita mau berdebat soal hal-hal Masalah moral sekarang, masalah sosial, masalah apa segala macam, yaitu untuk menentukan baik buruknya dosa dan tidak dosanya itu. Ya, nanti akhirnya masing-masing pemimpin gereja ya, eh, nanti dia mati yang muncul baru lagi, berbeda lagi, berbeda lagi. Nah, kalau di Katolik sendiri pasti akan terus, eh, wasiatnya itu akan diteruskan dari pemimpin-pemimpin ke pemimpin, seterusnya sampai saat ini. Ya, mungkin, kalau kita berdebat secara teologi, sulit. Tetapi, kalau sudah bicara masalah moral, karena masalah moral ini sudah menyangkut dosa atau tidak dosa, ini berdosa tidak, ini tidak berdosa, tidak, itu susah. Nanti orang di luar Kristen tanya, menurut gereja Protestan apa itu? Menurut Katolik bagaimana? Nah, itu juga harus punya jawaban-jawaban. Saya juga punya pengalaman tertentu, ada beberapa gereja Kristen Jawa. Mereka juga biasa mengundang romo-romo Katolik. Ya, mereka juga mau diskusi tentang penentuan eh, tahun liturgi, lalu ada Rabu, Abu, apa segala macam. Ya mereka mau mendengar juga. Terlepas eh, bahwa secara kelembagaan itu memang akan sangat sulit, karena kita sekarang ini kan melihat gereja sebagai lembaga, tetapi gereja yang sebenarnya itu bukan lembaga. Ya, karena eh, kalau kita bilang... Di KTP Katolik, itu kan negara yang menentukan, bukan Kristus yang menentukan. Bahwa saya, gereja saya berdiri, lalu diakui negara itu negara yang menentukan, bukan Kristus yang menentukan. Nah, itu kita harus melihat lagi kesadaran itu, terlepas sejarah di masa lalu sama-sama salah, tetapi pengajaran yang benar tidak boleh diabaikan supaya untuk menentukan salah dan tidak salah. Secara moral dan tidak bermoral itu. Nah inilah yang saya kira kita refleksikan terus-menerus untuk menemukan kebenaran. Dan cita-cita gereja Katolik mau supaya semua gereja kembali bersatu di bawah satu komando. Itu idealisme, idealnya begitu. Walaupun ya, itu mungkin sangat sulit. Mungkin sampai kita semua yang di sini sudah mati juga nanti ya. Tapi biarlah. Uh, uh, apa Uh, motivasi itu harus tetap di, di, dikobarkan karena itu keinginan Kristus supaya semua bersatu. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Paman Padua. <tuh> Oke, Bapak, ini uh, mohon maaf ya kalau suara saya putus-putus. Ya. Mohon maaf betul, betul saya Mohon maaf. Uh, sesuatu hal ini apa ya? ya. Oke, okay, oh, apa apalah ya dimak. Aduh. Nah, nah, saya tidak okay. apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. saya ya, bisa, ya. bisa mengatakan uh, cerita nah, uh, kita dua setengah jam sekarang sudah tiga jam ya. Tidak ya. apa-apa lah. Oke okay, ya. Uh, saya mungkin mengatakan uh, yang terakhir kali mas ya. Uh, saya mau sharing sedikit saja. Ada bahwa uh, seperti bukan

Pak Men putus putus semua Pak Men. Kita semua ternyata di uh, komentar di yeah, yeah. chat menyampaikan putus putus semua suara kita. Aduh, aduh. Oh, okay, okay. Uh, mungkin, mungkin, karena signal di. Pak. Di... Mas sudah sudah ya. Oke, di last bisa kasih Oke, okay. okay. Om Om I'm Catholic, Om I'm Catholic, Om I'm Catholic, I am Catholic, I Catholic. Hey, om. tolong diambil uh, alih. Saya tak saya tak restart dulu. Tolong diambil alih. dulu ya. Sang dulu. Tolong diambil alih. Silakan habis ini Kasihkan Om MN terus habis itu ke Paman Jack. Silakan ambil alih dulu. Om MN Katolik Sarista ya. dulu. Oke, siap baik Om DKC. Silakan Pak MN, silakan dilanjut. Mungkin uh, diganti jangan pakai HP. Tapi free, kalau putus-putus. Putus. Uh, coba ya saya co coba lepas hand free tapi nggak keluar suara saya. Cuman saya bisa ini, setting ini dulu ini. sebentar ya. Ini bagus Om. Halo. Tes. Ya. Jadi ya. udah keluar ya, ya, ya. ya. oke. Okay. Lanjut. Oke, oh, ya. oke. Okay. Okay. Jadi uh, saya tadi sedikit mau terkait dengan uh, komunitas kami yang ada, di mana uh, komunitas pengusaha internasional uh, di setiap wilayah-wilayah daerah itu ada. Uh, di situ banyak sekali saya bertemu dengan pengusaha-pengusaha katolik. Dan mereka adalah uh, nih ya apa namanya para awam-awam uh, yang mungkin juga jadi pelayan di gerejanya dan mereka aktif di komunitas tersebut. Kami punya banyak sekali kegiatan uh, setiap minggu ada uh, kunjungan ke penjara uh, antara, kemudian ada juga donor darah dan sebagainya. Nah ini adalah satu TV yang paling baik yang saya banyak kenal teman-teman di situ di, komunikasi komunitas ini kami tetap pernah bicara di ya uh, bahkan uh, pimpinan pun sering ada yang menjadi pimpinan itu dari orang awam uh, itu tidak tidak jadi masalah ya, karena berganti-ganti dari semua karena kami tidak pernah bicara uh, kemudian saya mau jelaskan bahwa uh, mungkin masih ada juga ya saya jadi suaranya terputus putus ya suaranya terputus ini pak Om Eman mungkin karena sinyal kali masih masih terputus Om Eman tadi tadi masih bagus ya pasti Uh, coba saya mbak saya coba buat lagi mungkin ada gangguan sinyal kalau yang sekarang kira-kira sekarang, sekarang, uh, ini teman-teman masih putus-putus putus masih masih kurang ini masih kurang jelas kurang ini kalau ya. di ini terlihat jelas ya pertama ya punya, punya, punya uh, ini ya itu tetapi uh, Oke, pada saya jelaskan, yang dengar. Uh, tapi begini, mungkin saya bisa, saya bisa menangkap begini, Om Emen. Gereja Katolik pasti me nah. mengupayakan gerakan ekumenis itu pasti dalam dalam hal uh, hubungan sosial kemasyarakatan itu gerakan ekumenis pasti di, di, didukung sama Gereja Katolik. Uh, tapi tidak tidak terkait dengan kalau udah berkaitan dengan ajaran iman dan moral, tidak ada gerakan ekumenis di situ atau kompromi pengajaran apa-apa uh, jadi pengajaran kini, kita jadi kini, uh, <laughs> saya rasa saya rasa kalau uh, masalah saudara-saudara kita bilang aqidah ya keinginan kalau kita mau disatukan nggak uh, akan akan ketemu sampai habis pun nggak bakal ketemu gitu makanya saya uh, saya mau jelasin aja bahwa ini bagus juga yang ditawarkan Romo Padua mengenai masalah-masalah uh, sosial. Jadi saya ingat kenapa saya menjadi seorang upload waktu itu ketika saya uh, karena pandemi ya segerum, rumah tidak pernah nonton terus TV yang uh, YouTube saya lihat selalu muncul ada seorang Ustaz uh, dia uh, dari dari satu channel Mungkin teman-teman, kalau penonton itu namanya Ustadz Warsono, LSI, dia selalu menurunkan kekristenan. Seorang istri, seorang istri, seorang terputus seorang terputus dari istri, seorang tadi seorang iya seorang istri, seorang istri, seorang istri, seorang istri, saya istri,

Oke. Okay. Ya, oke. Okay, ya, selamat malam saudara-saudara seiman. Ya, selamat Pak Waranei, Pak Guru Sam. Selamat malam. Uh, saya berterima kasih karena saudara-saudara mau berkunjung, berdialog sebagai saudara-saudari saudara-saudara se seiman -saudara dalam Tuhan uh, di channel dekat ini. Saya uh, mohon maaf karena baru masuk beberapa menit yang lalu dengar tapi tidak secara keseluruhan. Mendengar yang sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, sebagian-sebagian seperti ini yang tidak baik. Karena nanti bisa salah menilai. Yang seperti ini juga berlaku dalam konteks iman kita, iman kekristenan. Pemahaman kita yang sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, apalagi sejarah-sejarah yang sudah sedikit dibengkokkan, itu membuat kita kurang memahami dengan baik dan benar. Dan karena itu kadang-kadang dialog menjadi sedikit susah, kadang-kadang tidak berbuah. Nah, kehadiran saudara-saudara kita macam Warene dan Guru Sam ini serasa baik. Ketika mereka datang, ngobrol begini, kalau ada pernyataan-pernyataan yang nampaknya bukan hanya berbeda, tapi berseberangan 180 derajat dengan apa yang kita katolik ketahui, itu adalah kesempatan yang baik untuk kita berusaha untuk saling memahami. Jadi kita yang sesama Katolik jangan langsung mengecap mereka sebagai yang memutarbalikkan fakta. Belum tentu. Ini saudara-saudara kita warnai ada guru Sam ini. Saya kurang percaya mereka ini profesor sejarah, sejarah dan sedemikian objektif. Jadi. Mereka ini kan juga bersandar pada orang-orang lain di atas mereka, dan orang di belakang di atas mereka juga bersandar di belakang mereka lagi. Jadi ini ada yang sejarah. Nah, jadi sangat mungkin ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, ketika ada presentasi sejarah atau doktrin atau apa saja yang berbeda, inilah kesempatan kita untuk saling uh, mengerti dulu ya saya tidak mengatakan untuk saling kompromi bukan untuk pertama-tama mengerti itu ajakan kami Varene, dari konsili Vatikan kedua unitatis Ready integratio nomor 3 jadi kami diajak untuk pertama-tama jangan langsung menghakimi saudara-saudara kita yang protestan nah, kalau ada pemahaman yang berbeda itu jangan jangan langsung bilang itu mereka jahat belum Kan bisa saja beda pemahaman nah, karena itu Mari kita berusaha untuk dialog supaya kita saling mengerti. Nah, setelah saling mengerti, kita akan berusaha untuk melihat bagaimana keputusan akhirnya dari tiap orang. Jadi, kita berusaha untuk kasih tahu, oh, ini yang, yang objektifnya. Kalau nanti dari kami, Katolik, ya, lihat saja posisi kami di Unitatis Redintegratio Integration Nomor Empat, paragraf ketiga, bahwa usaha ekumenis itu arahnya ke Gereja Katolik Roma nih. Kami tidak mau paksa langsung. Nanti kami bilang, ah ini taktik dari Katolik Roma ini ditipu ini muslihat mereka ini untuk mau kasih Katolik semua itu. Ah, tapi bukan begitu ya. Kami ingin dialog baik-baik dan kita omong sejarah baik-baik. Nanti kamu akan lihat di sini. Intinya kami eh, kalau apa tidak mau berdialog dalam hal-hal yang prinsipil itu bukan berarti kami ini mau kepala batu ini bukan tapi kami merasa adalah lebih cocok kami percaya itulah ajaran Tuhan Yesus nah, yang mana-mana itu ah itu nanti kita akan cek jadi kalau kami bilang ini yang prinsipil tidak bisa dialog itu bukan karena kami mau mencomot-comot yang ini tidak boleh ini boleh. bukan kami lihat itu dari segi sejarahnya ya contoh contoh misalnya Soal posisi gereja uh, Sangat mungkin zaman sekarang bilang, Ya tidak apa-apa kita yang penting uh, Kita percaya Yesus saja itu tidak perlu Gereja itu karena organisasi saja uh, Itu sangat mungkin Sangat mungkin saudara saya Warane, Saudara saya guru siam Berpikir begitu Berposisi seperti itu Tentu itu berseberangan langsung dengan kami Yang katolik tetapi kami tidak mau langsung Menghakimi kamu ini sudah salahnya kami mau berdialog dulu. Mengapa kamu berpikir begitu? Dan kami akan menjelaskan mengapa kami berpikir yang sebaliknya bahwa betul Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penyelamat dunia ini, tetapi Tuhan Yesus juga yang menyelamatkan dunia itu mendirikan gerejanya secara historis. Termasuk dia suruh ada dua hal itu yang penting sekali itu baptis dan kemudian termasuk ekaristi. Nah, itu penting sekali karena itu kita tidak bisa hanya langsung hanya, hanya apa namanya mengajarkan cukup Yesusnya tidak, tidak kita tidak perlu dan tidak boleh apa membuat pertentangan antara Yesus dan ajarannya mengikuti Yesus yang benar adalah mengikuti dia sebagaimana dia kita ketahui dari rasul jadi termasuk ajaran ajarannya jadi kalau kita bilang mana yang prinsipil, mana yang kurang, itu akan lihat nanti. Kalau kami biasanya bilang ini namanya dok, uh, dogma, doktrin, disiplin, lalu terus sampai ke bab, bab sampai pastoral. Nah, yang pastoral itu yang yang bisa di dia bisa ubah-ubah. Contoh misalnya dialog ini, dialog ini kita kita ubah-ubah. Dulu zaman dulu itu kan zaman dari konsili Trent itu, itu pakai langsung ah nanti celakalah kamu, celakalah kamu yang zaman itu kuno itu itu kalau kami pakai celaka lah warna celaka lah guru sama neraka kamu pasti kamu bilang itu siapa lagi ini orang kuno dari mana ini nah, kamu tidak mau berdialog dengan kami maka sekarang kita dialog dulu nah, jadi kita coba langsung dulu dari yang sederhana sederhana itu ya misalnya yang saya bilang tadi soal peran Yesus dan gereja itu jadi bagaimana menurut kamu tuh warni kita omong sebagai saudara nih silakan tes 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 suara saya bisa dengar oke mantap mantap ah, mantap mantap ini mantap, itu bagus, safe, mantap lanjut lanjut iya. saya kembalikan ke om DKC dulu kalau gitu oke. Oke. Makasih, ya makasih om Ankatoli yang Pak uh, yes. Jack tadi siapa yang mau tanggapin? saya mungkin tadi sempat karena lagi benarin saya nggak sempat dengar jelas apa yang di ini mungkin Pak Guru Sam atau siapa tadi ya cuman Ya, yeah, silakan. Ah, saya, ah, saya restart Moga-moga silakan. Oke. Okay. Uh, uh, maaf, uh, Pak Jack, ya Tadi saya sempat tangkap. Cuman saya nggak mau belum menanggapi yang tadi Pak Jek sampaikan. Saya okay. cuma mau uh, menjelaskan tadi yang saya sedang jelaskan bahwa uh, tadi saya sempat sharing bahwa kita kan ada komunitas yang mana setiap minggu kita. Komunitas uh, pelayanan, ya, ada pelayanan dengan kawan-kawan Katolik, gitu ya. Dan memang di komunitas itu, kita tidak bicara mengenai denominasi apa semua, ya. <tuh> nah, uh, mungkin yang kedua, saya uh, sempat cerita juga kenapa kehadiran saya dan uh, di Apologet ini, ya, di dunia YouTube ini. Karena tadi saya menjelaskan bahwa saya melihat ada seorang um, ustadz namanya ustadz Suarsono ya dulu channelnya elsi dia oh, itu dia keras sekali keras dia keras selalu dia, dia menyudutkan kekristenan. dan ah, paling lebih banyak katolik, dia lebih katolik dia serang katolik ngeri sekali. Nah itu yang saya katakan Pak Jack bahwa uh, ketika ustadz itu selalu menyerang katolik dia menceritakan mengenai paus yang membolehkan LGBT. Saya yang bukan Katolik malah tersinggung gitu. Nah, saya bahkan waktu dia menceritakan di mana di Perancis itu mengenai pastor-pastor yang terlibat dengan dosa-dosa pedofilia dan lain-lain. Dosa-dosa pedofilia Nah, itu yang membuat saya juga marah gitu. Ah, ya ya. Karena dia dia tidak melihat sendiri bahwa di mereka sendiri yang mana, ya maksud saya saya hadir juga untuk meluruskan itu kehadiran ya, mereka ya, ya. karena apa yang dia belokkan tentang iman Katolik itu saya merasa bahwa saya juga sebagai orang Katolik itu bukan <laughs> bukan merasa sebagai Katolik saya merasa bahwa Katolik itu adalah Kristen gitu. Ya, apa yang dia ya. bilang Katolik itu adalah Kristen gitu. ya Nah ya. memang waktu itu dulu ada yang pastor Mia culpa ya. Nah, dia yang nah. biasanya sering untuk meluruskan hal, hal seperti itu, tetapi setelah dia tidak ada, saya nggak melihat lagi ada teman-teman dari Katolik yang uh, mau. Eh, sorry ya, saya, saya ini menurut menurut saya gitu, nah, tidak yang apa -apa. mau saja itu untuk menanggapi seperti yang uh, seorang ustadz, uh, suarsono itu jelaskan gitu padahal saya sendiri yang se -se bukan katolik itu saya marah sudah gitu ya. uh, uh, Om Om Meme sudah ditanggapi sama ad, uh, channel DGE Official itu sudah ditanggapi sama DGE itu Om Meme. Iya Iya ya. nah, itu Ayo. saya 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 nggak lihat jadi uh, saya mau katakan di sini bahwa uh, serangan kepada katolik itu adalah serangan bagi Kristen menurut menurut saya ya ini saya nggak tahu kalau Iya Iya ya. benar benar ya nah karena kita memahami satu pengajaran yang sama alkitab yang sama jadi kalau dia bilang oh uh, katolik uh, pak jack mungkin ngerasa banget ya dia lebih cenderung ke katolik dia nyerang itu daripada ke gereja protestan nah itu yang saya <guruh> saya katakan bahwa uh, saya lebih cenderung untuk uh, melihat pada kesamaan kita gitu karena ya, saya itu, gitu loh. Uh, Adapun yang perbedaan, perbedaan kita dalam segi iman, keimanan itu saya rasa memang uh, butuh butuh komunikasi yang lebih. Semalam dua malam pun kita bicara ini nggak bakal selesai gitu. Iya iya lah, itu 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 yang masuk akal lah itu. Tapi ada kata kunci yang <laughs> bagus warnanya itu kata komunikasi dengan ya. kata lain dialog. Dialog itu yang yang malam satu ah. dua malam ini untuk bicarakan itu perbedaan iman ini itu tuh nggak bisa selesai. Tetapi ya. kalau ah. kita mau bicara mengenai yang tadi, nah itu mungkin masih bisa kita upayakan gitu. Ya, itu loh, gitu loh. Itu itu dari saya. Dari saya. Ya. Ah. itu itu ah. bagus pak. Ba. Itu itu juga yang semangat yang dari kami Katolik itu mau dialog seperti ini nih supaya kita semua yang Sebut nama Tuhan Yesus ini kembali bersatu seperti dulu. Ya, tidak ada maksud lain. Kami ini ah, sengaja, kami omong seperti ini. Ini karena begini, walaupun kami sedang berkomunikasi dengan Pak Warne dan Pak Guru Siam, kami ini sedang diawasi juga oleh saudara kami sendiri yang bilang, "Kami ini mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan iman Katolik." Ini ah, jadi, bayangkan, kami ini. Ah, sedang berhadapan dengan kamu dua, tetapi pada saat yang sama saudara kami kamu kalau Pak Barine bisa cek di di apa live saat ini itu ada yang bila, ini mau menghakimi paman, kami ini paman 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 sudah paman <laughs> tidak usah ke fokus itu paman menjengkelkan lanjut paman tidak usah ke sana ya, ya. menjengkelkan itu kan mau, mau, menunjukkan ya. saya mau mempertegas ya, bahwa biarin, kami paman, nah, lanjut, lanjut. <laughs> tidak, tidak, jadi tapi ini enak juga begini terus lihat bahwa kita mau tunjukkan langsung bahwa kami walaupun dialog dengan Pak Warane dengan Pak Siam ini bukan berarti kami bilang kompromi bukan kompromi ini maksudnya kita dialog supaya saling mengerti saling memahami nanti kebenaran yang sejati biasanya mempersatukan ya kalau kita betul-betul sampai di titik kebenaran kalau kita seberahat ada di depan mata kita ada batu satu tidak ini batu yang lain tidak ini di pisang ini ah yang benar saja ini lalu kita tendang kalau batu kan biasanya akan keras oh benar ini batu nih kalau pisang ya kita makan tau. tapi sama-sama oh benar ini namanya batu oke okay. kalau sudah sama-sama pasti hanya orangnya bodoh sekali yang bilang, ah, tetap tidak ini namanya pisang wah ini bukan orang bodoh tapi orang gila namanya jadi kita berusaha untuk cari kebenaran nah kalau kami yang Katolik itu omong ulang-ulang kebenaran menurut kami itu yang sesuai dengan sejarah bukan yang sejarah yang dari awal ya, Bukannya yang apa yang baru ciptaan kemarin. No, no, sejak awal memang. Tapi seperti yang Warren bilang, untuk dialog tentang kebenaran seperti ini tidak bisa hanya dengan satu dua jam, berulang-ulang. Nah, itulah sebabnya saya pikir baik kalau nanti ulang-ulang. Entah Warne dan Sam yang ke DKC atau DKC yang ke Warne dan Sam atau kita perikilan lain tempat tidak masalah. Intinya kita berdialog untuk saling mengerti dulu. Baru setelah itu kita akan uh, tentukan tentu kebiasaan kebenaran akan membawa kepada persatuan dan persatuan yang menurut kami Katolik kembali ke gereja Katolik. Tetapi kalau saya bilang langsung kamu harus kembali ke gereja Katolik yang uh, jangan sampai kamu bilang ini apa nih Katolik ini mau bilang mereka yang paling hebat, paling benar. Yang seperti itu, kami tidak mau omong, tapi mari kita perlahan-lahan cari dulu kebenaran. Nanti kalau memang kebenaran itu gabung di betel, oke okay, mari kita semua menuju ke betel. Kalau kebenaran itu menuju reform, oke okay, mari sama-sama ke sana. Tapi kalau kebenaran itu ada di katolik, ya adalah baik kita kembali ke sini. Bukan soal kebenaran, tapi kebenaran Yesus sendiri. Ajaran Yesus sendiri. Itu yang kami katolik ini selalu bicara itu. Jadi, bukan soal ini mau denominasi mana yang paling hebat, paling menonjol, paling wah. No, no, saya tahu ini kita bicara soal kebenaran menurut Yesus, sehingga ketika kita berbicara tentang Yesus kepada orang-orang non Kristen, kepada saudara-saudara kita yang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan orang ateis, mereka itu bisa percaya kalau kita ini di antara kita yang berbeda, kami yang Katolik, dan kamu yang Protestan dengan berbagai denominasi ini. Saling bertengkar, beda-beda apa doktrin, itu kan nanti mereka yang Islam bilang apa-apa nih kamu nih, kamu kan bilang Yesus berdoa di Yohanes 21, eh tujuh bilang kamu bersatu supaya dunia percaya bahwa ya diutus bapa. Faktanya kamu tidak bersatu, karena itu kami bisa mendapat legitimasi untuk tidak percaya. Nah, karena itu adalah tugas kita untuk mencari kebenaran historis tentang gereja yang Yesus dirikan ini supaya kita bersatu ketika kita sabdakan, kita wartakan kepada saudara-saudara kita yang Muslim mereka bisa percaya ah sebenarnya ini bukan hal yang baru justru dari sejarah itu mulai dari saudara-saudara yang Protestan itu per tahun 1919 atau sekitar itulah karena dalam proses pewartaan Injil kepada orang yang non Kristen, kamu yang Protestan itu menemukan bahwa mereka tidak bisa percaya dengan mudah karena perbedaan denominasi, maka kamu berusaha untuk melakukan ekumenis itu, perkumpulan ekumenis itu sehingga membuat kamu semua bersatu. Hanya saja persatuan yang seperti itu kami dari segi Katolik itu kurang pas karena apa? Karena mengorbankan ada satu prinsip bahkan banyak prinsip tapi salah satunya atau prinsip pemersatu kita semua yaitu kepausan. Tapi kalau kami omong langsung begini nanti kami lah, ini kamu, ini kamu Katolik ini akal bulus ini. Ini kamu mau pakai trik trik supaya kami semua kembali ke Katolik. Ya udah, yang penting kita dialog dulu. Nanti dia punya ujungnya di mana, nanti kita akan lihat. Nah, seperti itu. Jadi saya harap ketika saya berbicara begini jangan Pak Warane dengan Pak Guru Sam langsung bilang, wah ini Katolik ini teknik bulu sih ini mereka ini mau uh, kembali ke kami ke Katolik kami tidak mau kami mau tetapi kami ya kalau memang kita sama-sama mencintai Tuhan Yesus kita kan berdialog untuk dialog tau. nah, begitu bagaimana Pak Warane Pak Guru Sam ya. Yeah, uh pak guru sam masih ini nggak kalau enggak mungkin saya 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 senang eh, mendengar penjelasan pak pak jack ya, ya. Eh, tadi bahwa eh, di kita itu eh, tadi ananya adalah ananya, ya. ya mencari eh, pada satu titik kebenaran gitu ya nah ya. ini ini yang yang paling utama itu yang mungkin menjadi satu kata kunci kalau kita mau membangun dialog tadi jadi eh, saya saya melihat Uh, ya tetangga kita ya sebelah ya. Kalau ya. Ya. kita bersikap seperti mereka, misalnya kan mereka kan terbagi dua juga. Ada Syiah, ada Sunni sama seperti kita Katolik dengan Protestan. Nah uh, Syiah orang Sunni mengatakan Syiah laknatullah. Uh, artinya uh, mereka itu pasti uh, ini apa namanya uh, sudah bidat gitu. Kemudian ya. orang Sunni orang Syiah juga bilang Sunni bidat. Uh, Wahabi, terorisme apa semua. Jadi itu ya. kalau sudah saling mengucap gitu, itu nggak nggak bakal dapat mau dialog bagaimanapun nggak bakal di, ketemu nah bisa. gitu. Nah, ah, kan, ada. Nah, tetapi <laughs> kalau kita diantara Katolik dengan Protestan bersikap seperti itu, kita mau bangun dialog pun nggak nggak bakal ketemu. Saya rasa. Nah, ah, ya, ya. sih ya gitu. Akhirnya nah. saya saya memilih kalau seandainya kita bersikap seperti Uh, Asuni itu artinya ya kita jalan sendiri-sendiri aja gitu nggak usah bergandeng tangan kan gitu. Kalau yeah, kalau yeah. nah. kondisinya seperti itu. Tetapi kalau kata Pak Pak Jek tadi bahwa nanti kita cari kebenaran kita nggak usah lihat mana yang nah, benar. Kalau kalau saya nah. apa namanya kalau saya misalnya menemukan kebenaran ada di gereja A atau gereja B bahkan di gereja Katolik ya kenapa enggak kalau memang itu kebenaran kan? Ya. Ini, ini cocok atau ya, tadi Pak Jack juga bilang sebaliknya Pak Jack menemukan kebenaran itu di gereja lain ya ya itu yang kita harus ikuti. Nah itu yang saya katakan bahwa eh, kalau kita mengawali dialog jangan seperti tetangga sebelah sudah saling menyalahkan seperti itu nggak bakal ketemu seperti itu. Tapi kalau tadi tawaran Pak Jack bahwa kita tujuan mencari kebenaran ya pasti eh, selama kita mau berusaha nggak uh, cuma satu dua jam ini satu dua malam ini ya. Ya, itu ya, butuh ya. waktu yang panjang dan satu saat <laughs> ya, ya. saya yakin bahwa kita akan menemukan kebenaran itu itu ya, aja ah, pak ya, ya, seperti ah, itu ah dan begini pak Powerney ah, mohon maaf Pak keterkesan keterkesan saya yang jadi ini tuan rumah lagi tapi intinya begini itulah posisi kami dan ah, bukan kami apa Vatikan kedua itu tulis jelas jelas di Unitatis Ready Integratio nomor tiga bahwa kami yang Katolik ini ketika berdialog dengan saudara-saudara yang Ortodoks dan Protestan jangan langsung menyalahkan mereka karena satu kami juga salah ya salah itu pokoknya ajar yang tadi seperti yang uh, tentang indulgensi walaupun prinsipnya no tapi aplikasinya buruk sehingga itu membuat pengetahuan jadi simpang siur satu dan kami juga tindakan moral dari mulai dari paus kemudian usko pastor itu kan banyak yang amburadul sembar sembarang lalu kemudian juga dari saudara-saudara ortodok, juga prostan, itu kan banyak sekali beda-beda ajarannya jangan berpikir bahwa yang dipahami pak Warna itu persis sama dengan misalnya ya saya tahu pak warne itu dari apa denominasi mana itu kalau saya belum tahu Uh, saya uh, ini orang bilang agama kesu, uh, sorry gereja kesukuan mungkin veteran, Lutheran kayaknya Lutheran nah. uh, ya itu kalau Pak sama. Guru Sam beliau dari uh, Betel Betel oke okay, ya artinya Betel, itu kan belum uh, tentu sama artinya ya, belum ya. tentu sama berbeda. belum tentu sama berbeda banyak sama. banyak perbedaan sekali saya dengan Pak Guru Sam ah uh, ada saksi itu pula. Pula. itu banyak perbedaan ah, kalau kita ah, mau itu. <laughs> uh, uh. Ah, ya, ah, justru, Ah, jadi belum tentu misal Pak Warani sama seperti yang Joshua Tebu. belum tentu sama seperti yang ini uh, uh, Sarah, apa nama apa apa, apa, apa Pastor Sarah, tahu tuh Pastor Sarah? Sarah. Ya. Ah. Ya, ya. Belum tentu sama dengan Joshua Tebo dan Pastor Sarah atau uh, dengan apa Suhento Liaw, kan banyak sekali beda-beda. Jadi kami kan diajarkan supaya jangan sampai yang Katolik itu langsung sapu rata. Kamu yang protestan itu semua begini, sama saja kamu. Belum tentu, bahkan ketika omong soal tadi saya kira saya dengar tentang Petrus itu. Tidak semua orang protestan tolak Petrus, hanya penolakannya levelnya beda-beda kan begitu. begitu pula soal sola skriptura dan lain-lain. Itu ada banyak bedanya, karena itu kami diminta untuk jangan cepat menjudge kamu yang protestan Uh, dengan apa pikirannya negatif, karena kamu ini, karena faktanya, kan beda-beda. Itu berarti pemahamannya beda-beda. Jadi, jangan berpikir perusahaan itu sama, no beda-beda. Karena itu, yang dalam arti tertentu menjadi pening kepala bagi kami yang Katolik, itu ketika berdialog dengan kamu yang perusahaan ini, karena ada pening, karena harus berhadapan, dan begitu banyak orang ini dengan beda-beda pemahaman. Ya, banyak denominasi, dan kami harus berhadapan secara berbeda-beda. Nah, dalam konteks seperti itu, kami tetap diajak untuk berkompromi. Nah, kami berusaha semampu kami. Kalau kami yang Katolik itu agak mudah karena kami itu satu. Nah, kendati bilang satu, tetapi kami itu boleh saja berusaha untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan pemahaman yang berbeda-beda itu ada yang kadang-kadang orang bilang tradisionalis, ada liberalis, ada macam-macam. Kena tidak demikian. Kami itu bersyukur karena ada yang namanya magisterium. Magisterium itu adalah paus bersama dengan para uskup yang bersatu dengan dia. Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat, semua boleh, boleh buat teori macam-macam, doktrin ini itu. Tapi beda-beda itu nanti dipertemukan pada Eh sesuai dengan level ya. Kalau level yang masih kecil-kecil ya, sudahlah pakai dengan komisi-komisi saja. Uh, kalau nanti Pak Warna bisa cek saja di Vatikan website Vatikan itu ada nama CDF Congregation of the Doctrine of Faith. Nah itu biasanya mereka akan jawab kalau ada persoalan-persoalan mereka akan jawab sampai saat ini bisa cek. Jadi yeah. itu jawaban resmi itu dari dari teolog-teolog ternama kami itu. Bisa lihat nama siapa? ada biasanya 30 orang itu dari dari yang teologi dan dari yang uh, kitab suci. Itu banyak sekali yang top-top dari seluruh dunia. Itu, nah, mereka bersatu untuk diskusi. Kemudian, memutuskan ini jawabannya. Nah, jadi, kami, walaupun beda-beda, tapi nanti bisa diselesaikan di level itu. Nah, saya itu berpikir, ya, ini nanti kedepan baru kita dialog. Kalau memungkinkan, bahwa seandainya kita itu semua ikut gaya ini yang gaya magisterium ini bukan gaya katolik modern bukan sejak dari awal magisterium itu sejak dari awal termasuk misalnya kitab suci setiap orang klaim mana ya yang di, ada banyak buku tuh satu bilang oh ini namanya kitab suci yang nampak oh, bukan nah, tapi magisterium bilang ah yang ini melalui cara konsili nah seandainya kita yang kekristenan zaman modern ini kita semua boleh beda-beda, tetapi kita ada satu badan yang mereka itu top, orang-orang top, orang paling pintar sudah diantar kita semua itu. Mereka itu yang menjadi pemimpin kita dan menurut kami yang katolik itu ada di magisterium berdasarkan sejarah. Saya yakin seribu kita Kristen ini akan menjadi satu seperti Tuhan Yesus Kehendaki dari dulu. Mem. Itu menurut saya, pak warna. Ya, ya. itu uh -uh. bagaimana menurut pak warna itu? Ya, nanti uh, mungkin Pak Guru Sam lah. Nanti saya terlalu panjang. Nanti kalau saya, Pak <laughs> ya, Guru ya, Sam ya. masih ada. Pak Guru Sam masih ada, ya. Uh, mungkin beliau mau Oke, okay, saya, ya. okay, saya ambil alih, ya. Oke, saya ambil alih. Oke, silakan Om Siam Oke, okay, selamat. Baiknya Om Siam monggo. Eh, uh, bisnis satu putaran kita off, ya, karena sudah panjang. Kasihan Om Siam sama Om MN eh, uh, uh, Paman Jack dan Pak Bambang dua. Silakan Om Siam monggo. Ya, sorry, agak apa tadi on and off ya. Tapi saya eh, sekilas kilas dapat menyimak. Eh, saya pertama-tama terima kasih dulu dengan Bapak Pedua tadi eh, sebuah pencerahan yang baik ya menurut saya dan semangat semangat kebersamaan dari Bapak Jack. Nah, itu terima yang se sebetulnya saya ingin. Ya, saya saya ingin lihat begitu loh ya. Nah, yeah. selama bapak Padua dua dengan Bapak Jack mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saya bilang Tuhan Yesus, itu saja. Masalah begini, kita eh, istilah ignoren tadi itu <coughs> adalah istilah yang menurut saya membuat kita jadi jauh gitu loh ya. Saya saya tahu bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa kompromi, tapi apakah kita harus fokus ke sana untuk eh, mengalihkan kita dari sesuatu yang lebih penting dalam hidup ini, dalam kebersamaan ini? Bapak Jack bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan Yesus itu sudah cukup buat saya untuk kita dapat duduk sama-sama untuk dapat komunikasi sama-sama untuk dapat uh, melakukan apa namanya ya uh, misi Tuhan sama-sama di muka bumi ini. Bukankah kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengerjakan keselamatan? Itu loh yang maksud saya agenda lebih penting daripada sekedar kita mencoba uh, uh, dalam hati. Kamu sudah sesat, kamu ini Protestan atau kamu sudah sudah nggak benar, bidat kamu semua. Nah, Oke lah, itu banyaklah perbedaan di situ. Tapi maksud saya adalah ketika kita menonjolkan perbedaan itu, maka kita sudah kalah. Di dunia ini bukan cuman ada Katolik dan Protestan, masih banyak eh, apa namanya kelompok-kelompok lain yang perlu kita jangkau. Itu. Jadi persamaan kita itulah yang perlu kita bawa. Bukan berarti kita harus sama semuanya, bukan berarti kita harus sepakat dalam segala hal. Tetapi eh, at least kita sama dalam satu dan dua hal itu sudah cukup membuat kita untuk bisa membangun komunikasi yang lebih baik. Nah, sebuah sebuah wadah seperti ini sebetulnya semangatnya di situ. Kita bisa diskusikan hal-hal yang yang berbeda tapi berbeda dalam hal berbeda dalam hal bukan yang fundamental berbeda dalam hal eh, ritual ritual itu kan satu ekspresi ya yang bisa dilakukan orang secara berbeda-beda kita berbeda di situ tapi kita sama dalam hal yang sangat fundamental nah ketika kita sudah punya spirit sama-sama Pemahaman sama-sama tentang ini, nah ini akan sangat baik seperti yang Om Jack sampaikan. Kita bisa melakukan banyak hal sama-sama. Nah, saya melihat eh, terutama ya di kolom-kolom komentar dan juga di kehidupan sehari-hari, eh, kita perlu tolong teman-teman kita untuk untuk me menularkan spirit seperti yang barusan saja Bapak Jack sampaikan. Itu saya kira yang perlu. Saya tambahkan, Bapak Cik, terima kasih. Ya, ya, itu terima kasih, uh, Pak Guru Sam. Itulah semangat, semangat kekristenan ya semangat, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Memang, kalau saya senang macam apa yang Guru Sam bilang, itu yang penting Tuhan Yesus, sementara yang beda-beda soal ya, soal ibadah, liturgi, artinya soal hal-hal yang yang kurang penting yang, yang paling penting itu yang kita harus bersatu. Mem, saya lihat dari kata-kata Pak Guru Sam itu bagus termasuk kata-kata Guru Sam supaya menghindari namanya ignorance. Memang itu kata-kata seperti itu termasuk yang bila anak tema macam-macam itu itu nanti nanti bikin kata semua. Makanya itu kami yang dari Katolik itu disarankan supaya berhati-hati ketika berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang prostan saya ini termasuk yang tidak berhati-hati ini. Sering kali kalau saya sudah tinggi itu saya bilang bodoh semua itu. Apa itu? Nah, jadi uh, sangat mungkin kami dalam pelaksanaannya keliru. Hanya prinsip yang diletakkan oleh pemimpin kami di konsili Vatikan kedua itu tetap sama, tetap ada di situ ya. Dan pelaksanaan selanjutnya yang ofisialnya kami yang pelaksana yang di kelas akar rumput ini kadang-kadang buat sesuka hati kami ya, ya maklumlah sangat manusiawi. Hanya saja ada satu dua hal yang gini yang saya ingin klarifikasi itu Pak Guru Sam. Nah, pertama itu baik untuk kita harus tetap tonjolkan yang yang kebersamaan itu. Hanya saja mana eh, maksud begini, gini. Tadi kan bagus Pak Guru Sam bilang yang prinsipil itu yang harus sama. Sementara yang kurang prinsipil boleh beda beda. Hanya kita harus sama, sama dulu duduk bersama dialog untuk melihat manakah yang Prinsipil dan mana yang bukan prinsipil? Karena begitu, tuh, saya mengerti. Kebanyakan kita kan akan mengatakan yang prinsipil Tuhan, Tuhan Yesus. Sebagian bilang gereja itu tidak prinsipil, ya, itu kan tiap orang bisa beda-beda. Tapi, mari kita dialog, baca saudara, sejarah, sama-sama. Pokoknya, mari kita dialog. Nanti kita akan tahu ini ternyata prinsipil. Oh, ini tidak bisa jadi. Oh, yang tidak ternyata prinsipil, yang, prinsipil, yang kita bilang prinsipil ternyata tidak. Nah, itu butuh kita duduk sama-sama. Tidak cukup dengan satu dua menit begini. Apalagi teriak-teriakan, mati kau, merah kakak, susah tidak jadi. Kita mesti duduk sama-sama, dialog berjam-jam, berhari-hari seperti yang dikatakan Warane tadi. Nanti kita bisa akan tahu. Oh ternyata menurut sejarah sejak awal itu yang ini namanya prinsipi, yang ini Hanya tidak nah, seperti itu. Tapi intinya kita mau berdialog seperti ini sudah setengah jalan ini kita sudah sudah setengah jalan ini. Nah, nah, itu tapi saya kalau omong terlalu panjang nanti kamu bilang saya ini memang kuliah kamu mengkot bahkan kamu saya tidak mau tuh <laughs> silakan saudara-saudara lonjela -saudara. apa lanjut sah. <laughs> oke okay, terima kasih paman cek saya persilakan untuk paman pak dua monggo paman pak dua halo ya, oh iya. silakan. Uh, ya, silakan saya mau ngomong apa lagi ini Ternakannya sudah. Pak. Oh ya, yeah. kembali. Saya ada di luar ya? lagi. <laughs> lagi ke kios. Oke okay, oke. Okay. Uh, ya yeah, bisa dengar ya. Ya yeah. uh, begini ya. Eh uh, uh, kalau saya me saya melihat begini. Kita yang sekarang hidup di zaman ini, memang kita tidak bisa saling mempersalahkan kelahiran kita ya kita lahir sebagai suku ini, lahir sebagai gereja ini, dan lahir sebagai sebagai yang lain. Kita masuk dalam sebuah struktur sosial, kita masuk dalam sebuah satuan negara yang tentu saja latar belakang yang berbeda. Dan eh, apa yang mau kita cita-citakan untuk kedepannya itu? Nah. Kalau saya sebagai orang Katolik tentu saya melihat pengajaran-pengajaran gereja dan pengajaran-pengajaran gereja itu adalah apa ya berkat Ilham Roh Kudus yang selalu membimbing kita untuk selalu menanggapi situasi-situasi baru masalah-masalah baru Nah saya mungkin ya? kalau berdiskusi dengan teman-teman dari protestan kadangkala -kadang ada beberapa yang sering mengkritik gereja katolik walaupun saya tidak menganggap itu hanya oknum saja karena itu mungkin pendapat teologinya seperti itu saya tidak mempersalahkan semuanya karena memang kebanyakan orang Kristen di seluruh dunia ini juga mereka tidak perlu tahu juga itu ajaran-ajaran yang benar seperti apa yang mereka tahu ya sudah datang ke gereja doa percaya para pengajaran sudah selamat begitu kan nah, tetapi misalnya perpecahan itu yang dilihat oleh orang-orang di luar Kristen Nah itu yang seringkali kita sulit untuk uh, satu kaki itu yang sulit nah, saya kasih contoh misalnya ada pendeta-pendeta yang seringkali saya nonton lihat bilang orang Katolik uh, menyebab patung, atau terlalu mengkultuskan Bunda Maria, ya itu sah sah lah, karena pemahamannya memang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita mau menggali lebih mendalam tentang kehidupan Yesus, otomatis pasti kita akan hubungkan dengan sebelum kelahiran Yesus itu bagaimana? Bagaimana ceritanya? Bagaimana pemahamannya? apakah Yesus lahir ini hanya tiba-tiba? Nah, itu yang seringkali saya tidak temukan jawaban-jawaban seperti itu. Sehingga kalau saya mau bertanya misalnya, kalau saudara-saudara kita yang non-Kristen, eh, bagaimana Allah itu jadi manusia bersatu dengan manusia yang berdosa? Ah, kan konsepnya sudah pakai manusia berdosa. Nah, kalau orang menanyakan tentang hal-hal yang seperti itu yang sudah 1600, 700 tahun yang lalu dijawab sudah dijawab oleh gereja, lalu kemudian dipakai lagi, dipertanyakan sekarang. Nah, kita yang Kristen ini, yang seluruhnya ini, mau jawab bagaimana? Itu pasti sulit, itu pasti sulit. Tapi ya sudahlah, terlepas bahwa pertanyaan itu warisan-warisan pengajaran gereja, terutama kalau misalnya di Katolik yang sangat menjaga warisan pengajaran itu. Nah, mari yang Protestan kita berdialog berdiskusi ya sudah nanti bahwa eh, saling berbagi itu penting supaya punya pemahaman yang sama. Tapi selalu diusahakan untuk merujuk pada satu kebenaran inti karena kebenaran itu kan pasti hanya satu dan kebenaran yang satu itu pasti berasal dari Tuhan yang satu. Tidak mungkin kebenaran itu berbagi-bagi. Nah, itu kalau eh, dalam rangka berdialog, ya. Dan saya me, eh, apa ya, memberi contoh, misalnya ada beberapa pendeta di Amerika Serikat yang kemudian mereka mempelajari kekristenan lalu mereka masuk kembali ke Katolik. Apa segala macam, yaitu saya tidak menganggap bahwa ini kebanggaannya di situ, ya, tetapi kebanggaan bahwa apakah orang menemukan kebenaran yang utuh atau tidak. Atau ada keterbatasan tertentu yang membuat dia, ya, seperti itu terus. Tetapi yang paling penting, eh, kalau kita terus merefleksikan hidup ini, kita semakin mengenal Kristus dan bagaimana kita menghadapi perubahan zaman. Saya yakin sekali kita bisa bersatu dalam mungkin hanya salah satu aspek minimum eh, pengajaran yang benar itu seperti apa. Mungkin secara kelembagaan kita terpisah karena memang itu negara yang menentukan juga ya kita punya KTP agama ini itu kan negara yang menentukan bukan Yesus tetapi bahwa pemahaman itu penting untuk saling berbagi dan bukan kami Katolik lebih hebat tetapi kita saling berbagi supaya uh, bisa punya keutuhan uh, iman yang sejati ya mungkin itu saja paman ya. Okay. Untuk Pak Waranai, Pak ya. untuk okay. Terima kasih. Oke. Okay. Pak Warena, Pak. Ya. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. Bapak-bapak, terima kasih semuanya. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang ku cinta, yang ku kasihi diskusi di malam hari ini uh, tentang uh, apa ya? Gak bisa disimpulkan uh, tentang apa. Cuma sudah 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 mendapatkan hal yang mudah-mudahan. Dari pihak uh, Om MN dan Om Syam, terima kita bisa terima ah, Iya, kasih ya. kalau boleh ada uh, closing statement untuk hal yang penting ingin in in ditambahkan ya, mohon maaf ya. Oke, okay, silakan. Ya. Uh, iya. Oke, okay. closing uh, saya awali ya. Closing saya awali iya. dulu oleh uh, iya. Om belakan. Syam dulu. Sebetulnya nggak nggak ada kata closing di sini, tapi Gong. Oke, Gong buat oh Om iya. Sam, silakan Om Sam, Gongnya dibuka dulu Om, Oke. sudah closing gak kita nih? Iya. <laughs> Rasanya cepat berlalu ya diskusi kita. Ya. ya. Uh, closing statement saya begini, saya pernah tinggal di daerah timur ya, cukup lama dengan istri saya, jadi saya menikmati uh, persaudaraan yang luar biasa dengan dengan teman-teman Katolik di sana daerah Timur Barat bagian timur berarti Belu dan Timur Tengah Selatan ya jadi di situ saya memperoleh banyak pemahaman banyak pengertian tentang tentang Katolik karena di daerah saya berasal ada Katolik tapi tidak banyak nah sejak saat itu saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan Tadi dari awal pembicaraan kita, itulah spirit saya gitu. Itulah spirit saya. Saya tidak ingin melihat perbedaan ini membuat kita terpisah. Makanya saya suka gitu kalau teman-teman Katolik mengatakan kita Kristen. Nah itu lebih pas menurut saya. Jadi bunyinya sama, ya kan? Tapi kalau ketemu di pasar atau di mana. Kamu gereja mana? Saya, uh, saya Kristen. Satunya bilang saya Katolik. Wah, sama-sama Kristen tapi beda beda bunyi begitu. <tuh> nah, uh, sejak saat itu saya bilang ke diri saya, saya lebih melihat ya, lebih melihat uh, kebersamaan tadi yang fundamental. Nah, semangat ini menjadi semangat yang saya juga coba tularkan. Kepada yang lain, atau ajarkan kepada yang lain. Mari kita uh, uh, duduk sama-sama, seperti Bapak II mengatakan, lebih kepada membahas bagaimana kita cara menghadapi tantangan ke depan, sebab dunia terus berjalan dengan perubahan, perkembangan, peradaban, dan tantangan-tantangan yang baru, dan itu akan mempengaruhi cara kita beriman dalam dalam hal ini melakukan fungsi kita sesuai dengan iman kita. Nah disitulah yang menjadi eh, harusnya perlu kita gali sama-sama, ya kan? Apa yang bagaimana kita cara menghadapi ini? Apa yang bisa kita lakukan supaya kontribusi gereja kepada dunia ini seperti kerinduan Tuhan bisa terlaksana? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak DKC, bapak Padua, bapak Jack. Terima kasih juga kepada Sih. Pak Emen Warane. Tuhan Yesus oh. memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Halo. Terima kasih Om Siam. Silakan Halo. Om Emem. Monggo, kasih, Om Emen. Oke, oke. Terima kasih kesempatannya dan juga terima kasih untuk diskusi ini ya. Senang ya teman-teman. Walaupun eh, saya mau eh, informasikan juga kepada teman-teman yang menyaksikan ini juga banyak kawan-kawan uh, saya protestan uh, bahkan sebelum sebelum saya mulai uh, dalam diskusi ini banyak uh, WA yang saya terima uh, bahkan sampai pada saat saya berdiskusi ini pun uh, WA, WA itu masih masuk ke saya terus gitu Uh, tetapi saya mengatakan bahwa saya bicara di sini saya tidak mewakili saudara-saudara saya yang Protestan karena di Protestan itu banyak sekali uh, pemikiran yang berbeda-beda juga uh, jadi uh, kehadiran saya di sini itu adalah kehadiran saya sendiri ya yang seorang Protestan tetapi tidak mewakili uh, denominasi Protestan dari manapun juga gitu ya jadi mohon maaf kalau seandainya uh, teman-teman Protestan pun yang menonton ini merasa saya uh, berbeda dengan mereka karena mau untuk sama pun sangat sulit gitu ya uh, seperti itu. Nah, uh, saya sedih kalau sananya tadi dikatakan bahwa oh uh, saya atau kawan-kawan yang lain ingin saling merebut jemaat. Buat saya itu itu uh, enggak lah kehadiran kita di sini bukan untuk dalam rangka mau merebut jemaat atau apa uh, anggota gereja ya. Uh, saya katakan gini, uh, saya punya anak dua. Uh, saya sekolahkan di sekolah Katolik dari SD sampai mereka uh, SMA bahkan sekarang udah kuliah ya. Jadi uh, buat saya itu nggak masalah. Bahkan kalaupun ini ini pendapat saya ya. Jadi teman-teman Protestan mohon maaf saya tidak mewakili teman-teman. Saya berbeda. Uh, kalaupun mereka menemukan bahwa misalnya uh, ada kebenaran uh, dan mereka nanti mengikuti ajaran Katolik, buat saya nggak masalah gitu. Uh, karena itu kebenaran yang mereka terima gitu ya dan saya juga uh, saya katakan di sini bahwa uh, tadi hal yang baik Pak Jack Pak Jack uh, dan Pak Padua Jelaskan bahwa uh, ketika kita mau mencari kebenaran uh, kan seperti yang Pak DKC juga katakan bahwa beda Protestan dengan Katolik seorang apa seorang Evangelis yang jadi uh, menjadi Katolik dia menulis bahwa uh, ya uh, kita di Protestan tidak ada ajaran-ajaran gereja kita hanya pada uh, Alkitab saja. Nah kami terlahir dari uh, cuman mempelajari Alkitab gitu. Kami tidak tidak belajar dengan ajaran-ajaran gereja seperti yang teman-teman Katolik pelajari gitu itu yang tadi yang Pak Padua katakan nah ya. ini kan ya. yang yang mungkin menantang saya juga apa bukan menantang uh, membuat saya ingin juga ingin melihat seperti apa ajaran-ajaran uh, uh, apa uh, gereja yang ada di Katolik dan saya nggak apa-apa saya kalau mau pelajari itu dan kalau memang ada kebenaran di situ misalnya saya tetap Protestan tapi saya menjalankan seperti orang Katolik mungkin saya mau bertanya juga ke Pak Padua atau Pak Jack atau Pak DKC menurut 100 uh, ini ya? siap 100%, uh, penen 100. Penen siap saya tetap uh, tidak, maksudnya tidak uh, harus saya didaftarkan menjadi seorang Katolik dan dibaptis sebagai orang Katolik. Tetapi saya maksudnya saya sebagai seorang Kristen yang menjalankan juga ajaran Katolik yang saya rasa benar gitu. Nah, apakah itu saya uh, uh, tetap salah atau memang harus uh, saya berpindah dari uh, gereja saya dan saya harus? Mengikuti gereja Katolik, saya rasa pun Pak Jack dan Pak Padua mungkin mungkin setuju bahwa uh, ya saya belum tahu ya nanti itulah dialog-dialog selanjutnya lah ya, ya seperti ya, ya, ya. itu <laughs> juga dengan ya. kalau sananya saudara-saudara Katolik menemukan ada kebenaran di dalam uh, apa yang uh, Protestan ajarkan gitu kan ya. itu kan keniscayaan ya. juga kan suatu keniscayaan ya. juga gitu jadi uh, itu yang saya katakan bahwa uh, Panjang kita masih mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat kita, dan kita belajar terus menggali mana yang kebenaran yang uh, apakah itu dari Alkitab sendiri atau dari ajaran turun temurun, dan itu benar, kenapa tidak kita ikuti? Itu loh maksud saya. Iya iya iya. Oke ya, ya, ya. Uh, ya oke. Okay. Ya. Okay. Terima kasih. Hanya itu Om Om Eman. Ya, itu-itu saja okay. sih yang saya mau katakan. Bahwa, siap, oke. Okay. Uh, kali lagi ya. mohon maaf buat teman-teman protestan, kalau sananya saya mengatakan bahwa uh, saya tidak mewakili dalam hal ini protestan. Buat saya, ya itu tadi ya. Teman-teman mungkin sudah paham lah. Tidak usah saya ulang-ulang ya. lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Om Terima kasih, ya. um, Emang. Tapi hal itu nanti kita untuk uh, diskusi selanjutnya, ya Om um, Emang karena kita terbatas waktu mana kita juga sama-sama punya kegiatan untuk besok hari? Oke, saya kasihkan untuk ke Paman Padua dulu. Silakan, Paman Padua. Habis uh, Paman iya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Syam dan juga Pak Waranei. Mudah-mudahan ini jangan dianggap menggurui atau apapun. Uh, saya lebih begini ya, kalau melihat Katolik, lihatlah pengajarannya uh, bahwa... Uh, pastornya begini, uskupnya begitu Atau pausnya begini, begitu Kita usah lihat manusianya Karena pasti kita terlampau subjektif Untuk menilai manusia ya Karena kita sendiri juga kadang Menilai diri juga masih sulit untuk mengenal Siapakah kita Tetapi yang paling penting, lihatlah pengajarannya Itu harapan besar saya Seperti itu, kadang, -kadang orang uh, Menghakimi tanpa melihat dulu Mempelajari dulu dan itu saya acungkan jempol untuk Pak Warane atau Pak Guru Syam. Mau berbuka hati untuk uh, mau belajar. Dan kalau mau belajar lebih mendalam, bahkan kami sendiri di sini pun belum tahu terlalu banyak. Tetapi bahwa indikator-indikator yang bisa uh, membuat kami memahami, ya seperti itulah. Bahwa kita ini memang uh, masih hidup di dunia ini pasti belum sempurna. Tetapi Tuhan yang akan selalu uh, menyempurnakan. Menuntun kita, membimbing kita untuk uh, mengenal dia sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran Maka yang paling penting adalah lihatlah pengajarannya, bacalah pengajarannya Pelajarilah dulu sebelum uh, mulai mengatakan ini atau mengatakan itu Karena uh, kadangkala uh, kita lebih melihat manusianya yang salah eh manusia memang pasti salah terus salah dalam arti perbuatan-perbuatannya itu tidak sejalan dengan pengajaran. Supaya nanti e, seolah-olah satu kesalahan orang ditimpakan kepada semua karena kita sudah tidak terikat dengan e, pemahaman dalam tradisi Yahudi bahwa satu kesalahan lalu semuanya ikut menanggung ya. Tetapi kita sudah di dalam Kristus dan Kristuslah yang menanggung, dia juga yang membimbing kita, dia juga yang memberi contoh kepada kita. Nah, saya kira mungkin itu saja gong dari saya, paman Mandi Terima kasih, pamanku Silakan, pamanku Mandu, menjengkelkan, dipersilakan. <tuh> 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 ini Pak Warane dengan Guru Sam, seperti yang Paman dekat sembilan itu menjengkelkan. Ya, saya ini sering sekali mengatakan menjengkelkan. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman di antara kita atau ada orang yang tidak mau belajar sehingga membuat dunia ini jadi kacau balau nih terutama kalau kita persempit dunia kekristenan kacau balau ya maka saya itu jengkel sekali seandainya kita itu bersatu mau belajar dengan baik maka semuanya akan indah mewartakan Kristen menjadi lebih mudah tapi kalau tiap orang dengan jalan pikirannya masing-masing itu hanya bikin pening kepala. Makanya saya bisa jengkel yang seperti ini. ya Marah-marah saya. Bodoh dan macam-macam seperti itu. Tapi ini kemarahan persaudaraan. Nah, sebelum saya lanjut dengan marah-marah, lebih baik harus stop. saya hanya mengucapkan terima kasih kepada saudara Warne dan guru Sam yang mau datang berdialog. Memang beberapa saudara saya ini entah dari Katolik atau dari Protestan atau dari mana yang kadang-kadang mengkritik saya misalnya dari Andreas Buddha 70 bilang saya ini terlalu putar-putar ya malah dinasihati supaya lebih banyak literasinya ya masih banyak baca ya, saya berterima kasih ya Andreas nah, saya memang masih kurang juga ya nah, saya harap kalau engkau yang lebih banyak itu masuk di sini supaya memberi penjelasan kepada kami yang lain ini saya jelaskan kepada engkau bahwa yang terkesan mutar-mutar itu uh, bukan apa ya, tetapi ini supaya tidak melukai hati saudara saya Warne dan Guru Sam. Saya bisa saja pakai jalan pintas, ngutip-ngutip ke sana kemarin dengan satu dua ayat atau satu dua dokumen yang nanti melukai hati saudara saya Warne dan Guru Sam. Karena saya sudah katakan jangan kita sapu rata. Tidak semua orang proses tentu pikirannya buruk. Tidak. Contoh macam Rene ini. Coba lihat saja. Tadi dia katakan. Saya pribadi, bukan senamakan protestan saya pribadi, bahkan tidak masalah kalau anak-anakku yang dua orang itu, kalau mereka belajar tentang kekristenan dan menemukan kebenaran dalam katolik, dan mereka jadi katolik, saya biasa saja, saya oke. Okay. Kita lihat, berarti orangnya fair terhadap kebenaran. Bukan apa fundamentalis, bukan tutup mata dengan kebenaran lain. Yang penting Protestan, yang penting nominasi saya. No, orangnya fair. Orang yang seperti ini harus kita dialog dengan baik. Jangan karena cara komunikasi kita yang simplistik, ngutip sana ngutip sini tanpa melihat konteks, baik konteks dokumen maupun konteks perorangan dengan siapa kita berkomunikasi kita membuat komunikasi yang buruk akhirnya hasilnya malah menjadi malah bagi dua-duanya. Nah, ini yang perlu dihindari. Makanya kita yang Katolik ya jangan berpikir yang simplistik seperti beberapa orang itu. Nah, kita berkomunikasi dengan saudara kita Warne dan Guru Sam dalam kontes mereka berdua. Mereka ini saya lihat ada ketulusan hati untuk mau berdialog. Karena itu jangan kita langsung sapurata. apa kamu perusahaan itu lu manjain semua belas semua yang di luar katolik masuk neraka aduh cara berpikir konyol seperti itu jadi harus mengerti konteksnya nah untuk saudara saudaraku warnai dengan gusam yang sesenang kita mulai dengan dialog suasana yang mau duduk bersama memang ada banyak hal yang sama tapi juga ada banyak hal yang berbeda yang berbeda itu kita bisa dialog ke depan banyak contoh misalnya kepausan ah ini paus itu ah, menurut kami tidak penting itu penting Tuhan Yesus eh, tapi menurut kami Katolik itu penting itu pemersatu dan itu memang saja dari awal Katolik memang begitu ah ini kita beda pendapat nanti kita dialog kita mulai bahas perlahan-lahan buka dokumen perlahan-lahan nanti kita ketemunya di mana apakah penting apa tidak paus ini kalau tidak sesuai dengan fakta sejarah buang saja paus ini biar tiap orang dengan jalan pikir masing-masing Begitu pula tentang kata kena ekaristi. Ah, ini nih perubahan transubstansiasi atau hanya simbolis. Kita tafsir lihat Yohanes 6 dan seterusnya tafsiran bapak, bapak gereja sampai saat ini. Wah, ini yang benarnya mana ini? Ah, kita akan lihat. Oh, ternyata misalnya proses tanya benar simbolik. Ah, kalau begitu kita akan tahu itu buang. Nah, tapi kan kita lihat dulu. Ah, dan masih banyak dokumen lain, banyak ajaran lain yang kita tidak sepakat, tapi kita dialog pelan-pelan seperti itu. Biarkanlah suasana dialog ini yang menjadi penuntun untuk uh, percakapan di antara kita. Itu yang paling penting. Prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, karena Allah adalah sang kebenaran sejati, maka kebenaranlah yang menjadi penuntun kita. Kalau memang kebenarannya ada di, di apa di Varney di apa di apa, apa, apa tadi itu se pokoknya di ada denominasinya Varney mari kita semua ramai-ramai menuju ke Varney kalau benarnya di denominasinya Guru Sam mari kita semua ke Guru Sam kalau memang benar di saudara-saudara kita yang mengislam mungkin kita, mari kita semua ram ramai masuk Islam kalau kebenaran di ateis mari kita semua jangan percaya lagi Tuhan Allah apa benar gitu tapi kalau kebenaran sejati itu Berdasarkan sejarah ada di dalam gereja katolik maka marilah kita tunduk dan berlutut di bawah gereja katolik dan bukan soal gereja katoliknya tetapi di bawah Tuhan yang mendirikan gerejanya di dalam gereja katolik itu penutup dari saya terima kasih terima kasih pamanku yang tampan menjengkelkan tapi menganginkan ya, keren iya uh, mau izin dulu saya menyampaikan ibu bapak dan rekan-rekan kalau di ingin berkembang, saya harap supportnya, bantuan support. Kalau iklan jangan di skip ya. Help me minta tolong, biarkan iklan tuntas. Lepaskan jangan di skip. Kalau di ingin berkembang loh ya. Biarkan ada iklan itu lewat, setelah itu nanti ditonton lagi tidak apa-apa. Ibu bapak dan rekan-rekan diskusi malam ini tiga saudara kita protestan ya. Rudionya sudah, Bom-Bom sudah, uh, Warni atau MN record sudah, tinggal menunggu diskusi dari teman-teman prosesan lainnya seperti apa, saya hanya menunggu saja, karena itu kan juga uh, dari saudara-saudara kita semuanya. Sekali lagi, mungkin kangen dengan ini kah, lagu ini? Oke, saya lagu ini, kalau oh, kangen ya. hari-hari terus berlalu Tiada pernah berhenti Seribu rintang jalan berliku Bukanlah suatu penghalang hadapilah segala tantangan Mohon petunjuk yang kuasa Ciptakanlah kerukunan bangsa Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan. Indonesia Jaya Hadapilah hadapi segala tantanya Mohon petunjuk yang ku wasa Ciptakanlah Ciptakanlah bangsa Kobarkanlah Dalam dada Semangat jiwa Pancasila Hidup tiada mungkin Tanpa perjuangan Pengorbanan, hidup dan muri, tanpa, tanpa pengorbanan mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan tanpa pengorbanan mulia adanya berpeganglah tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya, Indonesia jaya. Oke, Bapak dan rekan-rekan semuanya, mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan. Akhir kata dari kami semuanya, wabili Taufik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve berkat dalam shalom om. Santi-santi om. Namo budaya salam kebajikan rahayu-rahayu. Damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati. Sebentar.